Baik, selamat pagi para peserta webinar RJI Daerah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah hadir dalam ruangan webinar RJI kali ini. Hari ini kita akan belajar OLJS untuk pemula yang akan dibawakan oleh dua orang narasumber kita, Pak Ardian dan Pak Ibrar. Halo Pak Ardian, apa kabar? Sambil menanti Pak Ibrar, kita akan memberikan kesempatan yang pertama dulu untuk Pak Ardian untuk membawakan materi yang pertama tentang instalasi OJS di localhost dan setup OJS. Apakah Pak Ardian sudah siap, Pak? Pagi menjelang siang, Bapak Ibu, peserta webinar RJI NTT. Kali ini kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana melakukan instalasi OJS di localhost. Jadi instalasi OJS itu bisa dilakukan di dua tempat, yaitu satu di server hosting dan satu lagi di localhost. Kenapa kita melakukan instalasi di instalasi OJS di localhost? Beberapa hal yang menurut saya menjadi alasan, ya, menjadi dasar argumentasinya. Nah, yang pertama, karena kalau menginstalasi OJS di localhost itu kan gratis, jadi kita tidak perlu bayar. Kalau instalasi di hosting itu kita harus beli domainnya dulu, kemudian beli hostingnya dulu, dan itu kadang membuat orang yang ingin berkenalan dengan jurnal atau ingin belajar membuat jurnal ragu-ragu atau berpikir dua kali atau tidak mungkin keterbatasan biaya kah atau apa begitu. Nah, di sini kesempatannya untuk belajar tanpa harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Jadi menginstal OJS di localhost itu gratis. Nah, yang kedua, kenapa menginstal di localhost? Karena mungkin pengelola jurnal atau orang yang ingin berkenalan dengan jurnal, ingin mengelola jurnal, bisa belajar di situ. Jadi mulai, karena kalau salah atau apapun tidak ada masalah, tidak ada kerugiannya, tidak ada risikonya. Ya, kalau nanti bermasalah error atau apa, tinggal hapus, ulang lagi. Jadi tidak ada masalah yang berarti. Saya sarankan orang yang menginstalasi OJS di lokal itu akan untuk belajar atau ingin oprek-oprek jurnalnya bisa menggunakan lokal hostnya sebagai rumah jurnalnya. Yang ketiga, menginstal OJS di lokal host itu sangat gampang. Jadi hanya perlu sedikit, tidak perlu keahlian yang khusus tentang IT, itu sudah bisa menginstal di lokal host. Nah, yang keempat, ketika kita menginstal OJS di localhost, itu sama saja melihat replika dari instalasi OJS di server yang sebenarnya, gitu, di hosting yang sebenarnya, yang berbayar itu. Jadi, dia hanya mengalihkan tempat penyimpanannya saja. Jadi, yang sebelumnya harus online, sekarang tidak perlu online. Itu saja bedanya. Oh iya, nih, adek ya. Oke. Maaf, Pak Ardian. Saya lupa matiin mic saya. Oke, okay. Nah, lalu apa yang kita butuhkan ketika akan melakukan instalasi apa yang kita butuhkan ketika akan melakukan instalasi OJS di localhost? Ada empat hal setidaknya yang perlu, ada empat bahan yang setidaknya perlu disiapkan. Yang pertama itu adalah installer thumb. Yang kedua, installer OJS tentunya. Nah, ini sesuai selera Bapak Ibu saja, apakah ingin menginstal OJS versi 2 atau menginstal OJS versi 3. Disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya laptop yang pasti, ya, untuk menyimpan, karena kita akan menggunakan, kalau hosting kita meminjam tempat orang untuk menyimpan data kita dan data installer OJS kita. Nah, sekarang kita alihkan yang tempat meminjam itu menjadi ke rumah kita sendiri, ke laptop sendiri. Jadi di sini laptop yang berfungsi sebagai servernya, atau komputer kita yang berfungsi sebagai servernya. Tidak terlalu membutuhkan daya tampung yang besar. Saya rasa semua laptop
kompatibel untuk ini. Kemudian yang keempat itu browser. Browser ini nanti untuk memanggil OJS kita lah, kan, untuk melakukan konfigurasi dan melakukan setup dan sebagainya. Nah, langsung saja kita coba bagaimana apa langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus instalasi SAM. Jadi Bapak Ibu bisa SAM ini apa sih? Dia semacam kita akan butuhkan di SAM kita membutuhkan apa ya? Ada dua Apache dan MySQL ini untuk bisa mengkonfigurasi. Untuk bisa mengkonfigurasi atau melakukan instalasi OJS di localhost. Jadi ini sebagai bahan yang kita gunakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan, bisa mengunduh di apacheplan.org. Ini bisa diunduh gratis. Bisa mengunjungi tempat ini. Nah, di sini SAM-nya bisa tergantung disesuaikan dengan versi laptop Bapak Ibu, apakah Windows, Linux, atau Mac. Nah, di sini yang ditampilkan biasanya adalah tiga deretan terbaru, update terbaru, rilis terbaru. Nah, kalau ingin mengunduh yang versi sebelumnya, versi lebih lama, tinggal klik more download, nanti tinggal di download. Dan ini gratis di download. Nah, mengunduh XAMP-nya, kemudian selanjutnya yang kedua, kita unduh OJS-nya. Ya. Nah, kalau OJS, kita tinggal cari pkp.sso.ca. OJS. Nah, di sini ada dua versi, ada OJS 3 dan ada OJS 2. OJS 3 dengan rilis-rilis sebelumnya dan ini dia tampilkan OJS terbaru. Rilis terbaru adalah OJS 3.2.0-3. Di update terakhir tanggal 30 April 2020. Saya kemarin unduh yang update 24 April. Nah, kalau yang versi 2-nya itu terakhir di-update hampir 1 tahun yang lalu, yaitu 23 Mei 2019. Versi terakhir dari OJS 2 itu 2.4.8-5. Ya. Cara mengunduhnya tinggal diklik saja mana seri OJS yang diinginkan. Gitu. Misalnya saya mau ambil 2.4.8.2, dia akan langsung mengunduh. Ya, seperti ini. Tinggal start, kemudian akan di-download. Tapi karena saya saya sudah punya, jadi di sini ada OJS versi 2-nya, di sini ada OJS versi 3 yang saya unduh. Nah, jika sudah ada OJS, installer OJS-nya dan installer XAMP-nya, ini XAMP-nya, versi 7 dan versi 5, tinggal kita langkah berikutnya kita copy ekstrak dulu. Jadi kita ekstrak. Ardian, mohon maaf, Pak Ardian, ya? Boleh, ya? boleh ditunjukkan screen share saat menginstal? Ada permintaan dari peserta? Ya, ada. Ada? Sebentar, untuk itu sebentar. Kita kan belum langsung ke instalasinya. Oh, iya. Nanti akan dipandu Pak Wahyu, ya. Oke, biar selanjut Pak Ardian, boleh? Baik. Install XAMP-nya dulu. Menginstal XAMP ini tidak susah, jadi saya tidak berikan panduan yang berarti, sama seperti install XAMP, sama seperti instalasi software yang lain. Oke, sip. Jadi dia sama seperti instalasi yang lain, tinggal next, di sisi, selesai. Kalau sudah, okay. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita sudah punya XAMP. Nah, selanjutnya kalau ini sudah terinstall, nah sekarang tinggal memasukkan OJS ke dalam localhost kita. Nah, caranya ini nanti kalau sudah terinstall XAMPP akan ada seperti ini.
saya coba tampilkan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Data dari exam yang sudah terinstal. Selanjutnya, kita akan masukkan data OJS kita, installer OJS kita, maaf, ke dalam exam tadi. Biasanya, secara default, exam itu diinstal di lokal C. Tapi kalau saya pindahkan ke lokal E. Jadi di sini tertulis lokal E. Bapak Ibu bisa masukkan ke C, atau biasanya kan kalau install pasti masuk ke C, tapi saya sengaja pindahkan ke E agar tidak mengganggu yang lain. Nah, jika sudah, tadi saya kembali lagi, ekstrak OJS yang kita klik kanan, kemudian nanti di sini bisa ekstrak ya. Nah, kalau selanjutnya jika sudah, tinggal copy saja file OJS yang kita mau, lalu lokal yang tadi, pilih htdoc yang ini. Jadi kita localhost pilih htdoc lalu paste. Ya, di sini saya sudah punya dua ya. Jadi paste di sini, misalnya tadi sudah di copy kemudian di sini di paste, tunggu proses copy-nya selesai, maka kita sudah punya. Jadi Bapak Ibu bisa selesaikan lagi tinggal pakai OJS 2 atau OJS 3 begitu. Jika sudah selesai, langkah berikutnya, kita akan buatkan basis tempat penyimpanan data hasil installer yang tadi. Jadi di sini untuk menyimpan di htdoc ini tempat menyimpan data installer. Pak Ardian, mohon maaf. Pak Ardian, mohon maaf. Ya. Pada tampilan yang kita lihat, PowerPoint Pak Ardian belum berubah, masih pada install exam. Iya. Ya, memang tidak berubah. Oh, tidak berubah. Oke, ada tidak pertanyaan berubah. dari peserta kok beda. Oke, siap lanjut, Pak Ardian. Layar komputer saya kelihatan tidak? Bisa. Yang ini kelihatan ya? Iya, sekarang instalasi OJS, ya. Yang kelihatannya saya sengaja belum berubah. Saya ingin langsung praktik sedikit gitu biar lebih jelas. Tadi sudah masuk ke htdoc, sudah masuk ke htdoc, kita sudah punya OJS 3 di sini. Selanjutnya, kita akan membuat, jika ini sudah diinstal, OJS 3 butuh tempat penyimpanan data, hasil instalasinya itu, termasuk data jurnal yang akan kita kerjakan dan sebagainya. Jadi kita butuh membuatkan dia satu folder lagi untuk folder datanya, gitu, sebagai data OJS-nya, data jurnal. Jadi kembali ke localhost, kemudian buat saja satu folder, create saja di sini, create new folder, gitu, kalau kita klik kanan di komputer kita, kemudian ada new, dan pilih new folder. Ya, ini new folder. Ya. Nah, saya di sini sudah buat, nama data saya adalah OJS 3. Kalau yang OJS 2, saya buat OJS 2. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan nama sendiri suka-suka saja mau pakai apa gitu, itu tidak ada masalah. Termasuk di htdoc ini juga Bapak Ibu bisa rename namanya, nanti jurnal yang sudah Bapak Ibu ganti bisa saja namanya, misalnya kalau saya mau ganti nama jadi Ardian juga tidak apa-apa, ini namanya Ardian itu tidak apa. Yang penting kita ingat saja di punya kita gitu, kita yang komputer kita sendiri, kita yang aset sendiri, dan ini hanya untuk belajar. Nah, jika sudah seperti tadi, langkah berikutnya tinggal buka browser. Kemudian klik saja localhost / tadi nama installer OJS kita apa? Kalau saya tadi menggunakan OJS -3 gitu. Kalau Bapak Ibu mengganti namanya atau namanya tadi adalah Ardian. Iya, tidak berubah. Ini browser saya kelihatan tidak? Ya, layar kedua, instalasi OJS. Yang ini kelihatan, yang browser. Di unshare dulu, Pak. Oh, iya. Di unshare dulu. Di unshare dulu, terus ke browser di-share lagi. Oh, iya. Saya unshare. Mana sih?
Nah, yang ini kelihatan ya? Yang ininya, browser kelihatan tidak? Belum, Pak. Di-share lagi, Pak. Belum, Pak Ardian. Bisa coba lagi. Bentar. Ya. Ini ya. Coba. Ya, Pak. Sudah ya, Google. Sudah. Ya, Google. Ya. Baru, Pak. Baru, nah, ketika... mantap. Yang tadi berarti saya ulang sedikit lagi. Iya, benar sekali. Sehingga sama, ya, nyambung kira, antara yang dijelaskan ya, dengan kursornya. Ya. Saya share yang ini, saya share yang model datanya ya. Ya. Tadi maksud saya kira sudah kelihatan. Jadi maaf, ini baru pertama kali, jadi agak bingung. Tadi setelah kita ekstrak OJS, kita masuk ke localhost. Ini adalah install rectum. Nah, kita sudah masuk ke htdoc. Ini localhost, kemudian htdoc, kita copy OJS yang sudah di ekstrak. Lalu kembali ke localhost lagi. Buatkan dia folder untuk membuat data OJS kita. Jadi di sini contohnya membuat OJS 3. Kalau di log htdoc saya gua buat nama untuk instalernya adalah OJS-3. Jadi nanti ketika memanggil untuk melakukan instalasi, yang ini yang harus ditulis. Gitu. Saya harap ini jelas, saya kembali ke browser. Ya, cukup jelas. Browser tampil ya? Sedang, belum. Ya, sudah. Nah, jika sudah tadi, kita sudah simpan folder data di localhost, kemudian installernya di htdoc. Sekarang tinggal kita panggil OJS yang kita ingin install tadi. Jadi, karena tadi saya sudah buat di htdoc, saya buat nama foldernya adalah OJS-3. Jadi saya tulis OJS-3. Kalau tadi saya ganti namanya menjadi Ardian, maka di sini akan saya tulis Ardian. Jadi disesuaikan saja dengan nama folder yang dibuat. Kalau ini sudah, tinggal karena saya sudah install, jadi saya tidak bisa ulang lagi proses instalasinya. Saya pandu sedikit saja bagi apa yang harus diisi. Intinya tidak sulit, intinya gampang saja. Kalau sudah, ini sampai di sini, tinggal diklik enter, itu akan langsung ke proses instalasi. Oke. Okay. Nah, saya akan kembali ke tampilan slide. Ya. Ini tampil ya? Belum, Pak, belum. Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Okay. Ketika sudah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang dibutuhkan oleh OJS 2 dan OJS 3 nanti Bapak-Ibu bisa baca di sini, nanti kami bagikan materinya. Selanjutnya, nah, tadi proses instalasinya langsung. Ya. Nah, jika tadi sudah di enter, jika tadi localhost / kemudian OJS 3 yang ini, sudah di enter, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya kita sudah akan memulai melakukan instalasi. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, kemudian nanti akan muncul beberapa kolom yang perlu kita perlu lengkapi datanya dan kita perlu pilih. Jadi hanya memilih atau mengisi. Ya, yang pertama kalau di OJS 3, saya gunakan OJS 3, OJS 2, OJS 3 sama saja, cuma keunggulan OJS 3 ini dia lebih sederhana daripada OJS 2. OJS 2 ada beberapa tahapan yang lebih panjang, nah di OJS 3 itu disederhanakan saja. Tapi intinya dia sama saja sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan OJS 2 atau OJS 3, saya rasa tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Nah, diminta untuk memasukkan akun adminnya. Jadi ada administrator nanti ketika jurnal diinstal ada namanya set administrator, ada namanya jurnal manager. Nah, set administrator ini yang mengelola rumah jurnal. Biasanya ketua LP2M atau pusat publikasi
atau bahkan mungkin pihak IT-nya yang memegang akun ini. Nah, ini yang kita akan buatkan akunnya. Nah, di sini saya buatkan username-nya admin, kemudian masukkan password sesuka Bapak Ibu, silakan saja. Nah, selanjutnya diulang lagi password yang sudah dimasukkan, lalu masukkan email. Karena ini belajar, saya buat email, contoh begini saya sudah bisa. Tapi kalau nanti ini sebenarnya Bapak Ibu menginstal di tempat yang sebenarnya, saya sarankan untuk menggunakan akun yang asli, email yang asli juga, email yang aktif. Nah, di sini saya karena main-main, jadi buat saja seperti ini. Setelah ini diisi, scroll lagi ke bawah, ada pilihan bahasa. Secara default, OJS menyediakan kita pilihan bahasa Inggris. Tapi kalau Pak Ibu ingin menggunakan bahasa yang lain, tinggal dipilih saja di bawahnya ada additional locale. Nah, di sini ada banyak bahasa. Tapi saya cenderung untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia karena beberapa sepertinya masih belum stabil menurut saya. Jadi saya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya sarankan jangan gunakan bahasa Indonesia, nanti tidak ada beberapa istilah yang tidak diterjemahkan dan kadang ada banyak yang error juga di tampilan. Justru itu akan mengganggu pengelola jurnal. Jadi biarkan bahasa versi bahasa Inggris. Selanjutnya di bawahnya ada pilihan. Bapak Ibu sesuaikan saja dengan gambar, pilih unicode PS-8, dua-duanya sama saja. Jika sudah itu, turun lagi ke bawah. Nah, ini database drivernya, kita pilih, ada banyak pilihan, pilih saja MySQL. Selanjutnya, hostnya pakai localhost, username-nya kita pilih root, password-nya dikosongkan saja. Kemudian database name, seperti tadi, nama folder yang kita buat untuk menyimpan data jurnal kita apa. Tadi saya menggunakan OJS 3, kalau saya menggunakan namanya Ardian, maksudnya saya tulis Ardian. Jika ini sudah, langkah terakhir. Ini kalau mau buat OAI, ditulis sesuai dengan keinginan. Ini karena kita masih dan ini tidak terlalu penting dalam lokal code. Yang pertama, tentunya ketika kita punya yang asli. Tinggal klik install Open Journal System. Nah, proses instalasi ini sekitar 30 menit ke bawah. Tergantung kecepatan komputer kita untuk melakukan proses instalasi. Berapa cepat dia bekerja. Saya kemarin coba sekitar 20 menit atau 15 menit. Jika proses instalasi berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Installation of OJS has completed successfully. Nah, Bapak Ibu tinggal klik login kalau mau masuk ke jurnalnya. Kalau tidak mau masuk ke jurnalnya, ya sudah selesai, tinggalkan atau masuk lagi atau kapan masuk. Halo? Ya, Bu Desna. Pak Ardian kemana? Pak Ardian mungkin putus jaringannya. Mungkin. Nah, ini tantangan. Udah dibilang, ya. Udah aku aja datang ke kampus loh dari rumah, nggak percaya aku sama sinyal di rumah. Ini karena work from home ini tantangannya ya, di sinyal. Mohon maaf Bapak Ibu. Gak apa-apa Bu. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Tantangannya lebih besar. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, mungkin, bisa langsung ya. Nanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak nanti ada Mas Andri nih di ruangan. Halo Bu. Ya, Luis, silakan. Nah. Ya, boleh. Silakan Pak Wilem. Ibu, nanti materinya bisa dikirim ke kita lewat email. Materi PPT-nya. Oh iya. Nanti akan dijelaskan sendiri oleh Pak Ardian nanti. Oh iya. Lewat email atau melalui beberapa link RJI yang sudah disediakan. Siap. Makasih.
Ada lagi pertanyaan lain Bapak Ibu mungkin? Itu ya. Pardian muncul lagi tuh. Pardian muncul lagi. Sorry. Ya Pak. Oke, kalau sudah itu tinggal sudah selesai, instalasi sudah selesai sebenarnya. Baik. Halo. Silakan lanjut Pardian. Oh ya, Pardian udah muncul lagi. Sudah muncul beliau lagi. Sudah muncul lagi. Pardian telah hadir. Maaf. Tidak apa-apa Pak, itu memang di luar ekspektasi kita. Jaringan. Ini sudah NTT. Oke, kalau sudah ya tinggal melakukan konfigurasi saja Bapak Ibu, kalau sudah instalasi yang tadi proses itu. Ya, kita tunggu slide-nya. Hilang lagi itu. Hilang lagi. Ada. Bu Disna, di NTT ya. Ini ada berapa Bu anggotanya? Banyak. Ada banyak ya? Yang ya. Ada di chatroom ini mungkin? Iya benar, ini ada dokter-dokter bisa, dari Undana. Bisa sambil perkenalan nih. Iya, karena boleh. Saya belum pernah ke NTT. Oh iya benar. Ya. Ada siapa aja Bu yang di Zoom ini Bu? Iya ada. Terima kasih partisipan webinar. Mohon maaf ada kendala sedikit sambil menunggu jaringan stabil. Saya sapa dulu, ada dari Cirebon. Wah, ada Ibu Rika dari Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi, Bu. Ada Ibu Teni juga dari Cirebon. Wah, ini ada dosen saya ini, Dr. Barasabon. Dari Sulawesi Utara juga, dari Tomohon. Ada juga dari Staken Kupang. Ya, ada Ibu Lolita dari Undana. Selamat pagi, Bu. Nah, ini ada Ibu Novi dari Unimor. Dari Maranatha Kupang, ada Ibu Sherly. Semoga semua jaringan stabil ya di tempat Bapak Ibu. Iya, kami dari Niasbara stabil. Nias Barat stabil. Iya, dari Nias ya. Luar biasa. Iya, Nias Barat STTAM. Wah, luar biasa. Salam kenal, Pak. Oh, ada dari ya. Samarinda. Iya, Ibu. Ada Disna. Pak Pandu. Ada Pak Willem Blegur juga dari Unimor. Nah, tuan rumah ini sebenarnya. Tapi jaringan kurang stabil ya, Bardian. Yang tuan rumah dari NTT siapa aja, Bu? Banyak, Ibu. Tapi memang di sini sinyal kurang stabil. Sinyal tidak stabil. Ya, kita biasa naik pohon, Bu. Naik pohon, biar dapat internet, Bu. Oke, Bu Risna, saya sudah masuk. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali, Pak Ardian. Semangat, Pak. Kami tetap menanti. Silakan dilanjut. Oke, sampai ya, sudah sampai pada tahap instalasi pengisian data tadi. Konfigurasi. Ya, konfigurasi. Kalau sudah selesai konfigurasi, ya sudah, jurnal sudah bisa digunakan. Gitu. Boleh di-share PPT-nya? Saya sedang cari. Ya, kita bersabar. Tenang Pak Ardian, semua partisipan memahami kok, karena semuanya pasti mengalami seperti ini. Ini muncul? Ya. Ini muncul tidak? Muncul, siap. OJS sudah berhasil terinstall. Nah, kalau sudah tadi, kalau sudah proses
selesai, setelah ini selesai menunggu, kemudian ini kalau dia berhasil tampilan akan seperti ini. Tidak bisa lagi. Sip. Bisa. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah punya jurnal. Intinya sudah punya jurnal. Tampilannya akan seperti ini nanti kalau sudah selesai. Buka browser ya. Iya, coba. Boleh ditunjukkan browsernya. Bentar. Post disable participant screen sharing. Bagaimana Pak Ardian? Pak Ardian terbalik ya? Bukan, itu fotonya. Just kidding, Pak. Lanjut. Tulisannya host disable participant screen sharing. Ya, share screen. Tidak. Host disable. Bisa sama hostnya mungkin itu. Bisa sama host. Ya. Bentar, Pak. Saya jadikan ke host dulu ya. Pak Ardian ya. Okay. Ini yang di sekre, tolong dijadikan co-host Pak Ardian ya. Nah, sudah Pak, silakan Pak. Sudah bisa. Sudah, ayo. Ya. Ya, nah jika sudah, nanti tinggal login. Setelah login, kita akan masuk ke tampilannya seperti ini. Oke, intinya ini sudah jurnal baru kita. Jurnal baru di localhost kita, di ya, laptop kita atau di PC kita. Nah, ini bisa dilihat, itu tulisannya localhost. Dan kalau kita pilih jurnal, misalnya di sini, yang muncul seperti ini. Kalau dia hosting atau domain, yang muncul adalah ini. Tapi karena di localhost, ini localhost. Jadi kalau sudah, ya sudah selesai. Bapak Ibu sudah punya jurnal, tinggal di utak-atik saja. Jangan takut. Di sini ada di bagian kanan ada create jurnal, tinggal pilih create jurnal nanti buat. Sip. Nah, ini tinggal kita pilih create jurnal, kemudian buat saja nama jurnal kita apa begitu. Ini salah satu contoh, ini salah satu contoh jurnal yang sudah saya buat. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Ini yang akan kita isi ketika kita buat jurnal. Ada nama jurnalnya, inisialnya, ini sama seperti yang lainnya. Hanya bedanya ini hanya di localhost saja. Kalau sudah tinggal save, dia jadi. Oke, saya kira itu saja Bu Disna untuk yang instalasi di localhost. Kalau ada sesi diskusi, saya persilakan. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Ardian, Bapak Ibu peserta webinar RJI NTT. Sudah kita dengar bersama tadi cara instalasi di localhost. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui chat atau raise hand mungkin. Ya. Oke. Halo. Halo. Ya. Ini Pak, misalnya itu kan diinstal di salah satu komputer.
Terus kemudian kita mau ganti ke komputer yang lain, nanti tinggal di copy paste dipindah ke komputer lain, atau cukup database-nya saja yang harus dipindah. Baik, baik. Pak Ardian, bisa mendengarkan pertanyaannya? Ya, kalau pindah komputer ya, menggunakan, ya silakan. Maksudnya kan gini, misalnya saya sudah install di komputer A, kemudian saya mau pindahkan datanya ke komputer B, gitu ya kira-kira ya? Iya, seperti itu, Pak. Nah, ya. Secara teknis saya belum coba, Pak. Secara nyata saya belum pernah coba seperti itu. Secara teknisnya kalau kadang kalau yang kalau yang install di hosting katanya itu harus ini harus hati-hati, tapi kan karena ini coba-coba tidak apa-apa, coba saja copy paste, kalau bisa berarti berhasil, kalau tidak bisa ya berarti tidak berhasil, tidak coba. Berarti harus kalau saya rasa sih akan berhasil sih, Pak, kalau saya ya maksudnya kayaknya akan berhasil karena kita hanya memindahkan data saja. Oke, baik Pak, sudah jelas. Ada lagi yang lain mungkin? Dan ini tidak ada, kalau copy paste kan tidak ada risikonya, karena kita cuma tinggal copy data. Tidak akan takut data hilang atau apa sebagainya, karena ini hanya contoh belajar yang kita belajar. Iya. Oke. Ada lagi? Ada dari Arroza ya, Tuluh Telang Benua, dari Nias Barat. Ya, silakan Pak. Udah jauhnya dari Nias. Iya Pak, silakan. Ya. Pertanyaan saya kepada Pak Ardian, apakah instalasi OJS ini wajib ada website? Wajib ada website dan apa langkah selanjutnya atau syarat selain daripada yang sudah dipaparkan oleh Pak Ardian tadi? Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Aros. Silakan Pak Ardian. Oke. Ini kan kita belum berbicara soal apakah yang akan kita siapkan setelah kita punya jurnal ya. Ini baru bagaimana kita menyiapkan rumah untuk membuat jurnal kita. Oke. Okay. Ini hanya menyediakan hosting untuk jurnal kita. Jadi tidak ada yang perlu disiapkan selain yang saya sebutkan tadi, Pak. Tidak perlu terkonek internet. Tidak perlu terkoneksi internet. Jadi kalau Pak mau kemanapun, ke tempat manapun, bisa coba. Bisa coba langsung, tidak perlu koneksi internet. Lain dengan halnya dengan menggunakan hosting atau domain, itu kita harus koneksi internet karena kita kan numpang tempat menyimpan. Kalau yang ini kita simpan semua data, dokumen, semua jurnal kita itu disimpan di komputer kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita tinggal panggil. Oke. Baik, Halo, baik. Baik. Terima kasih. Okay. Sudah gratis, jelas Pak Aras? Ya, terima kasih. Ya, benar-benar sudah, gratis sudah, dan sudah, murah. Oke. Okay. Ada lagi mungkin? Dari Pak Ardian. Ya, silakan. Silakan Pak Willem. Ya, Pak Ardian, materi ini bisa dibagikan ke kita PPT-nya. Nanti kami share. Oh ya. Terima kasih. Sabar, Pak. Slow, Wallace. Oke, ada lagi mungkin bisa raise hand? Oke, saya dari Jogja. Dari mana, Pak? Jogja. Oke, silakan. Nanti misalnya ini kan sudah diinstal di komputer, kemudian kita harus pakai mas apa? Mau menggunakan cara online, nah itu nanti datanya gimana caranya menarik datanya biar misalnya kita sewa hosting gitu kan, terus data yang di komputer yang sudah diinstal OJS-nya, itu cara menariknya data ke hosting gimana? Apakah langsung bisa ditarik lewat database-nya atau gimana? Ya, sama seperti yang ini. Ya, saya menangkap pertanyaannya. Sama seperti pertanyaan Bapak siapa tadi yang pertama? Saya lupa namanya. Pak Aros. Yang tentang memindahkan ke Aros. Tempat Pak Aros ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sendiri belum pernah coba karena saya biasanya menggunakan ini untuk belajar saja. Kalau sini sudah saya rasa sudah oke, saya tinggal kerjakan di tempat yang online. Jadi saya secara teknis saya belum pernah mencoba, Pak.
Tapi sekali lagi, kalau ini kan karena local host ini belum siap dengan apapun, dicoba saja pindahkan. Kalau memang tidak berhasil, ya berarti memang tidak bisa. Oke, okay, baik-baik. Kalau orang bilang tinggal ada tahap-tahapannya, nah itu saya tidak terlalu paham dengan yang begitu karena saya belum pernah menjadi apa namanya belum pernah buka sampai ke C-panel begitu, jadi saya belum tahu, belum pernah merasakan mencoba bagaimana apakah itu berhasil atau tidak. Saya sih penasaran sebenarnya, juga ingin coba-coba, tapi belum ada kesempatan saja, jadi tidak bisa menjawab yang itu. Oke, baik. Nanti perlu uji coba lebih lanjut kayaknya. Ada lagi? Ada lagi? Ada, Ibu di sana ada. Oke, silakan. Ya, dari perkenalkan dari mana? Saya Pak Yopan dari Unika. Oke, dari Unika Kupang. Ya, silakan ya, Pak Yopan. Begini Bu, saya mau tanya ke Pak Adrian, bagaimana caranya kalau kita mengubah tampilan dari depan OJS ini, Bu? Saya kemarin kan saya masih ada kebingungan untuk mengubah cara tampilan desain depannya saja begitu. Oh, tampilan ya, mukanya. Oke. Okay. Iya, betul. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih Pak Yopan. Silakan Pak Ardian. Oke, okay, nanti itu saya administrator yang mengatur. Maksudnya ingin seperti ini ya. Mungkin bisa dikasih contoh Pak, salah satu jurnal. Mau tampilan seperti ini kah atau bagaimana? Saya pakai Unimor punya. Tampilan begini kah atau tampilan jurnal sendiri, Pak? Tampilan jurnalnya, Pak, bukan tampilan seperti ini. Maksudnya tampilan jurnal depan buka ya. Halaman depan ya. Halaman depannya okay. Itu loh, Pak. Ini. Apa yang seperti sehingga ini? Kita, ya, betul. Apa yang seperti ini? Iya, desainnya seperti itu. Oke. Oke, Pak. Ini nanti perlu ini jurnal manager yang punya tugas, Pak. Okay. Untuk ngoprek-ngoprek. Nah, setelah ini kita akan belajar untuk itu. Oh, oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Pak. Nanti saya ikuti. Ini hanya untuk lagi, menyediakan instalasinya dulu. Setelah itu saya akan masuk ke tahap cetak jurnalnya. Bagaimana membuat jurnal, secara jurnal terbuat, dibuat, bagaimana kita akan mengisinya. Gitu. Karena nanti agar nyambung dengan materinya Pak Ibrar tentang bagaimana manajemen publikasinya. Gitu. Jadi saya masukkan di sini materi. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Adrian. Baik. Oke, okay, jadi Pak Yopan ditunggu ya, stay tune terus, karena materi selanjutnya, pertanyaan Pak Yopan akan dijawab dalam materi selanjutnya. Oke. Okay. Demikian dulu, kita Pak Ardian. Sampai berapa menit? Okay, sudah? Okay. Ya. Silakan. Sudah ya? Ya. Pak Ardian, cukup materinya? Saya rasa cukup. Kalau okay, tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa langsung ke setup melanjutkan pertanyaan Pak Yopan tadi. Oke, okay, baik. Kita lanjut ke materi berikut sekaligus menjawab pertanyaan Pak Yopan. Oke. Okay. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita beralih ke materi berikutnya. Setelah kita punya jurnal, tentu kita ingin mengubah tampilannya atau mengisinya dengan berbagai hal gitu agar sama seperti jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Karena ini masih belajar, tetap kita akan gunakan bisa gunakan local host. Atau bisa langsung ke jurnal yang sudah terinstall di hosting. Saya agak, biar saya tidak repot, jadi saya tidak mengisi yang di local host-nya, saya masuk ke jurnal. Saya ada tempat saya latihan juga. Jadi saya sediakan, biasa saya gunakan untuk berlatih teman-teman yang baru memulai. Di sini saya sediakan satu PowerPoint, tapi saya tidak mau tampilkan. Di sini ada PowerPoint tentang bagaimana melakukan setup OJS. Tapi saya tidak mau tampilkan ini di layar, kita langsung saja praktiknya begitu. Kita langsung masuk ke jurnalnya, langsung lihat sendiri bagaimana mengisinya. Sebelum itu,
ketika kita akan melakukan setup jurnal atau menyiapkan jurnal kita, ini biasanya yang melakukan pekerjaan ini adalah jurnal manager. Jurnal manager. Nah, di sini saya buatkan open journal system untuk jurnal manager. Jurnal manager yang akan mengisi semua tampilan, memasukkan nama-nama apa namanya editorial team, setting. Kemudian pemberian etik, semuanya di bagian setting. Kalau di OJS 2 dia namanya setup, kalau di OJS 3 namanya setting. Di OJS 2 nanti itu ada 5 tahapan, di OJS 3 nanti tahapannya menjadi 4. Pada dasarnya sama saja yang perlu diisi, cuma beda tempat saja nanti diubah beberapa tempatnya. Karena sekarang banyak menggunakan OJS 3, jadi saya sengaja menggunakan OJS 3. Nanti di bagian akhir peleta ya ada apa namanya? Slide PowerPoint saya yang dulu mengajarkan untuk setup jurnal OJS 2 di sini. Bapak Ibu bisa mengunjungi sini di Slater, tinggal unduh di sana. Nah, baik, kita langsung saja. Ketika sudah punya jurnal dan kita ingin menyiapkan, yang hal yang harus kita siapkan. Ada beberapa hal yang harus kita punya sebelum itu agar memudahkan kita ketika bekerja untuk mengisi jurnal kita. Mas, ini jurnal manager. Nah, ini. Jadi kita perlu siapkan deskripsi ringkas tentang jurnal kita. Jadi jurnal ini adalah jurnal bidang apa, diterbitkan oleh siapa, terbit berapa kali sekali, dan seterusnya. Kira-kira hal ringkas, orang begitu baca di awal, orang tahu ini jurnal tentang ini. Kemudian fokus dan sub jurnal. Apakah fokusnya sebatas adalah satu disiplin ilmu, atau dia adalah sub disiplin dari disiplin ilmu itu, atau sub disiplin yang lebih spesifik lagi dari disiplin ilmu itu, dari satu disiplin ilmu itu, tergantung dari pengelola jurnalnya mau membatasi jurnal mereka punya fokus siap. Itu akan memudahkan author ketika akan masuk ke jurnal kita, ketika mempelajari jurnal kita. Kemudian susunan redaksi jurnal, biasanya di susunan redaksi yang diperlukan adalah editor in chief dengan editor, karena reviewer nanti punya tempat sendiri, dia bisa dibuatkan tempat sendiri. Kemudian yang ketiga, sampul jurnal kita yang sudah kita buat dalam bentuk JPEG juga bisa. Kemudian yang ketiga itu header jurnal, dibuat saran saya pakai PNG biar tampilan belakangnya tidak kelihatan. Kemudian kalau ingin mengubah tampilan fast icon itu seperti kalau di browser itu akan ada bisa logo universitas nanti atau apa. Nah, kita mau ganti menjadi logo jurnal kita menggunakan logo Coffeecon, silakan dibuat saja seperti yang kita mau, tidak terlalu mendesak. Selanjutnya ada review form, ini untuk membantu reviewer kita menilai suatu naskah. Kemudian ada author guideline, bagaimana memandu penulis ketika mereka baru pertama kali masuk ke jurnal kita. Di sini biasanya isinya apa yang harus dilakukan yang dilakukan oleh author ketika akan sebelum mereka mengirimkan naskah ke jurnal. Yang berikutnya ada template jurnal nanti disediakan di jurnal kita. Selanjutnya email yang kita punya, email aktif pengelola jurnal atau jurnalnya sendiri, akun Google Scholar. Nah, ini adalah bahan yang harus kita mulai ibarat browser. Ardian? Oke, ini tak. Ya. Halo. Ardian, bisa? Ya. Sip. Ya, kita nunggu
sharing filenya. Oh, terus sudah muncul. Kelihatan layar. Belum. Sudah. Belum. Masih proses ya. Pak. Coba di masih proses lagi, Pak. Coba coba lagi. Itu sinyal yang bertanggung jawab itu. Oke. Okay. Mantap. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang kita login ke jurnal yang tadi kita sudah buat sebagai jurnal manager ya. Tadi ceritanya kita sudah dibuatkan akun jurnal manager yang akan kelola. Jurnal manager itu adalah pemilik tuan rumah untuk jurnalnya. Ya. Kalau saya Mr. Nanti adalah pemilik rumah jurnal itu, jurnal bernaung. Jadi kalau jurnal manager hanya mengelola satu jurnal saja, atau saya kapten itu dia kalau dia bisa mengelola dia mengelola banyak mengawasi banyak jurnal tergantung di mana tempat rumah jurnal itu dibuat. Nah, kalau sudah tinggal kita login ke jurnal kita. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke bagian setting. Oke. Okay. Kalau di bagian 3, kalau di bagian di bagian 2 manager lalu ke setup. Ya. Setting. Setting. Kemudian di setting itu ada empat sub menu lagi, ada jurnal, ada website, ada workflow dan ada distribution. Nah, sekarang kita masuk ke kita akan mulai satu-satu saja gitu. Kita mulai dari jurnal. Jadi setting di jurnal ini untuk mengatur identitas jurnal kita di awal. Itu beratur tentang identitas jurnal, kemudian kontak yang bisa dihubungi, dan ada beberapa seksi yang bisa kita buat. Ya, tampilannya akan seperti ini. Kita buka klik setting, ada tiga submenu lainnya, termasuk di setting jurnal akan ada tiga submenu lagi, itu paket, kontak, dan nah, di sini di jurnal name, perhatikan tanda bintang warna merah, itu artinya harus diisi. Kalau tidak ada tanda bintang, itu bisa diabaikan. Karena kalau tidak isi, prosesnya tidak akan berpindah. Jadi dia harus diisi dulu. Jadi ini nama jurnalnya, kemudian ini inisial jurnal, Bapak bisa atur sendiri, mau pakai MKR. Ini inisial juga, ya? Ya, suara terputus-putus. Suara terputus-putus. Suara terputus, ya? Ya. Iya, Pak, iya, Pak. Mungkin ya, geser Pak. Geser dikit posisi duduk kali. Oke, lanjut, kita Pak. Coba. Masih bisa. Sudah. Ya, sudah. Nah, ya, sudah. Kembali. Di jurnal name diisi nama jurnal kita, kalau punya jurnal apa tinggal diisi, disesuaikan sama seperti nama jurnal yang kita daftarkan di ISSN PDI ILIPI. Jangan berubah. Kalau di sini misalnya pakai makrolinguistik ada titik dua jurnal apa begitu pakai tanda titik dua, tapi kalau misalnya di sini ternyata dalam kurung jangan biar dia sama, kalau dia hanya satu kata begini saja ya buat begini. Selanjutnya inisial ini bisa gunakan apa saja, bisa gunakan nama makrolinguistik, bisa disingkat seperti ini. Ini hanya akan untuk di sini nih ada tulisan MKR. Nah, ini kan karena di sini MKR, di sini MKR. Kemudian abbreviation saya kosongkan saja. Di sini publisher-nya, penerbitnya siapa, jurnal ini diterbitkan oleh siapa, itu ditulis di sini. Kemudian ISSN-nya diisi saja. Biasanya kodenya ada yang angka-angka, ada yang juga menggunakan huruf, angka dan huruf. Jadi diisi di sini. Contoh aja. Untuk ISSN elektronik dan ini ISSN sesuaikan dengan jurnal Bapak Ibu. Kemudian di jurnal summary masukkan informasi ringkas tadi tentang deskripsi ringkas tentang jurnal Bapak Ibu kira-kira apa. Ini saya buat seperti ini, tentang jurnal sebelumnya apa, kemudian
ya bidang apa saja yang bisa dipublikasikan di jurnal ini. Selanjutnya ini Bapak Ibu bisa editor. Ya, baik-baik. Nah, lewat editor, silakan saja di. Informasi jurnal kita sendiri. Adrian, suara putus-putus, mohon maaf. Oke. Ya. Masih? Ya, sudah. Oke, coba diulangi lagi, Pak. Setelah deskripsi. Masih, ya. Ya, sudah. Keempat, sudah. Iya, sudah. Nah, kemudian di sini masukkan lagi tentang yang akan ditampilkan di bagian about. Ini isikan saja tentang informasi apa yang kira-kira jurnal kita. Saya ulang lagi yang tadi, kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal klik save. Oke. Ya, save. Prosesnya akan tanda hijau. Kalau dia berhasil akan muncul tanda hijau. Nah, seperti ini, your change has been saved di bagian kanan. Itu artinya jurnal proses Halo Ibu. Iya, bisa di-record. Tenang Pak, nanti akan ditayangkan melalui link RJI. Bisa lihat di YouTube. Oke, silakan lanjut dulu Pak Ardian, lanjut. Oke. Di bagian kontak ada beberapa item yang perlu kita isi, itu termasuk tentang bagaimana menghubungi pengelola jurnal ya, tempat berkirim surat secara fisik ya, alamat secara fisik secara jurnal. Saja alamatnya begitu. Dan ini alamat kantor, saya tulis alamat kantor. Kemudian prinsip kontak itu masukkan saja editor in chief-nya kah atau jurnal manajernya kah atau yang jelas pengelolanya saya masukkan nama saya. Saya bisa lanjut, Bu? Pak Ardian bisa screen-nya itu layarnya itu tidak sesuai. Iya, ini baru. Oke. Sip, kontak. Sudah bisa, Pak. Silakan lanjut. Oke. Ya. Nah, di bagian principal contact itu masukkan nama editor in chief kah atau editor jurnal yang jelas pengelola jurnalnya gitu. Yang bisa dihubungi oleh penulis atau ingin tertarik dengan jurnal kita hubungi orang ini. Dan intinya orang ini mengetahui tentang jurnal yang ada. Jadi bisa mengarahkan atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang. Selanjutnya ada di technical support contact. Ini kontak untuk masalah-masalah teknis. Jadi kalau ada kendala-kendala teknis yang kiranya tidak bisa diselesaikan oleh pengelola jurnal, ini bisa kontak ke sini. Biasanya diisinya oleh orang IT atau orang IT, yang jurnal manager. Bisa diisikan oleh pusat publikasi ya. Ini IT, orang IT yang pegang ini. Kemudian di bagian section, itu secara default dia hanya ada artikel di sini. Ada artikel, nah Bapak Ibu bisa tambahkan kalau memang mau misalnya memasukkan biar ada cover di depan atau bagaimana kita halaman depan dan halaman belakang, silakan saja tambahkan sesuka Bapak Ibu. Tapi mau dibiarkan default seperti biasa, hanya ada artikel seperti ini saja juga tidak apa-apa, tidak terlalu terlalu signifikan lah masalahnya, tidak akan berpengaruh ke jurnal Bapak Ibu untuk penilaian akreditasi dan sebagainya, tidak terlalu berpengaruh. Nah, itu untuk bagian setting di jurnal. Jurnal. Selanjutnya, okay. Kita coba masuk ke website. Nah, di bagian website ini banyak akan kita akan banyak berbicara tentang tampilan yang tadi ditanyakan oleh Pak Yovan. Pak Yovan dari Unika. Nah, di sini dia banyak muncul. Nah, ada beberapa, ada 7 kalau tidak salah di sini. 2, 4, 6, 8. 8. 8 malah. Ada 8. Ya, Pak Dian. Saya sementara mengikuti. Ya. Oh, ya. Rupanya Pak Yovan dengan laptop ya?
Oke, silakan. Oke. Di bagian website, nah, di logo kita upload logo header jurnal yang tadi, Pak. Apa namanya? Karena nama jurnal saya adalah Makrolinguistik, gitu ya. Saya buat, saya akan upload logo jurnal saya. Saran saya yang diupload adalah yang PNG kalau di OJS 3. Agar tampilan belakangnya kok tidak mungkin bisa seperti dia akan seperti ini. Ya, nah, biar diuploadnya seperti ini. Dia langsung tulis teksnya seperti ini saja, tidak mengganggu yang di belakang. Tapi kalau yang di upload PNG, nanti pasti yang gambar warna hijaunya ini akan tertindih dengan warna yang lain. Secara estetik tidak terlalu indah sih, tapi tidak akan berpengaruh ke akreditasi kok. Nah, jadi masukkan logo jurnal, tinggal diupload. Kemudian jika sudah selesai, prosesnya selesai, misalnya saya contohkan saja, upload, tinggal dicari file di mana, gitu, cari di komputer kah atau di flash disk di mana disimpan, kemudian diupload. Jika sudah, ya klik OK. Jika selesai, nanti dia akan muncul di sini. Selanjutnya, di bagian footer, ini bagian bawah jurnal. Gitu. Kalau ini diisi, yang dia akan muncul di bagian ini. Ya, bagian bawah jurnal. Ini, dia kelihatan di sini. Bisa dilihat di sini, saya hanya mengisi di page footer, Makrolinguistik Engaged By. Di sini di tampilan footernya muncul Makrolinguistik Indexed By. Selanjutnya pilihan Bapak Ibu bisa memilih tema tergantung disediakan oleh site adminnya berapa tema. Atau kalau Bapak Ibu bisa ngoprek bisa pakai tema yang dibeli atau apa gitu, bisa masuk di sini. Tinggal dipilih saja sesuka hati. Ini tampilan yang disediakan oleh OJS 3 hanya beberapa gitu. Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian warna jurnal bisa dipilih. Ini warna yang di sini. Apa namanya? Yang ini. Nah, warnanya jadi karena saya pilih warna Tosca begini. Nah, jadi dia akan berwarna seperti ini. Tosca sih atau apa sih? Kayak ini warnanya begitulah. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu bisa melakukan oprek-oprek sedikit terhadap jurnalnya dan bisa apa namanya? Jadi paham tentang HTML dan CSS, khususnya CSS, bisa upload settingan di jurnal, jadi akan lebih cantik nanti tampilnya seperti jurnal-jurnal yang lain. Tinggal diupload, nah uploadnya di sini jurnal style sheet. Biasanya OJS 3 itu tampilan yang ini kecil saja sampai sini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ingin tampilannya biar sampai di sini, semua warna hijau ini tertutupi oleh logo Bapak Ibu misalnya, nah itu bisa disetting di dengan CSS itu. Tapi di sini tidak akan saya bahas tentang itu. Saya hanya tunjukkan di mana tempat dia diupload. Ya, upload saja di sini. Selanjutnya di sini sidebar management. Jadi sidebar management ini adalah bar yang disediakan di bagian kanan jurnal kita. Kalau ini kita klik, kita pilih. Nah, ini kalau ini adalah tampilan semuanya. Tapi ini yang tidak dipilih ada 4, dia tidak akan muncul. Tapi kalau dia kita pilih, dia akan muncul di sini. Coba kita lihat. Ya, ini menu bar-nya. Ini adalah tools-nya, kemudian ini barcode gitu ya. Ini ada template dan ada information sama seperti yang di sini. Jadi kalau saya pilih oke, dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk homepage image, kalau mau menampilkan gambar jurnal di depan, itu dia nanti akan muncul di depan. Di sini saya tidak kasih, saya kosongkan. Tapi kalau Pak Ibu mau, tinggal upload lagi gambar, misal logo jurnalnya mungkin atau apa, gitu, silakan saja. Jurnal Fav Icon, yang seperti saya bilang, kalau ini di-upload, dia akan muncul di browser, bisa kelihatan, ini M, yang seperti ini muncul di browser kita. Kalau dia tidak pakai, seperti yang di sini, dia hanya muncul logo PKP. PKP-nya saja. Tapi kalau pakai logo sendiri, buat sendiri, dia akan muncul seperti ini. Baik, baik. Saya pakai PNG, sehingga dia kosong begini. Tidak terlalu, ini saja, hanya estetik saja.
Nah, kemudian kalau ada informasi yang ingin ditambahkan di sini, yang akan muncul di bagian home, ketika kita klik home, dia akan muncul, silakan saja ditampilkan di sini, informasi itu. Bisa saja mengulang tentang about yang tadi, gitu, misalnya, di bagian jurnal tadi. Itu di copy di sini, kemudian diisi lagi di bagian additional content ini. Dan dia akan muncul. Kemudian di bagian list, itu berapa sih baris yang akan disediakan untuk ini. Perhalaman itu ada berapa baris yang akan disediakan gitu. Ada berapa page link. Ini tampilan defaultnya saya tidak ubah. Bisa diubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian jurnal thumbnail ini biasanya diisi bisa logo jurnal, bisa cover jurnal gitu. Suka-suka Bapak Ibu. Pakai yang mana? Saya di sini pakai cover jurnal. Kemudian nanti tinggal sama seperti memasukkan logo dan yang lainnya tinggal upload kemudian selesai. Setelah itu klik save. Kalau sudah melakukan perubahan, klik saja save. Setiap perubahan, klik save. Kalau ini sudah diisi, kita pindah ke information. Information tidak terlalu penting. Jadi, biasanya ini menyediakan informasi untuk para pembaca, kemudian untuk autornya, penulisnya, dan para pustakawan untuk mengarsipkan dan sebagainya. Arsiping juga tidak terlalu ini. Dicentang atau tidak juga tidak berpengaruh di sini ya, saya rasa. Jadi saya abaikan. Kemudian language, pilihan bahasa. Tadi di proses instalasi kita sudah memilih bahasa Inggris. Karena saya hanya memilih bahasa Inggris, maka yang muncul hanya bahasa Inggris di sini. Tapi kalau saya misalnya install bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di sini akan muncul dua ketika proses instalasi. Nah, caranya bagaimana dia agar bisa muncul lagi, nanti set admin yang bisa menambahkan. Untuk menambahkan pilihan bahasanya. Misalnya saya pakai satu saja lah, tidak biar tidak terlalu repot nanti. Iya, betul. Kemudian plugin, nah ini di bagian plugin ada beberapa hal yang perlu dicentang, diaktifkan gitu ya. Misalnya di sini custom block manager agar menu yang di sebelah kanan yang seperti ini bisa muncul di jurnal Bapak Ibu. Karena kalau tidak diaktifkan biasanya dia tidak akan bisa. Beberapa waktu lalu saya pernah dihubungi oleh Pak Ikhwan dari Universitas Muhammadiyah Kupang menanyakan tentang ini. Nah, kalau ini sudah diaktifkan, custom box manager diaktifkan, dicentang di sini, ini bisa tampilannya akan muncul. Nah, kalau ini sudah aktif, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih segitiga biru tadi, kemudian manage dia custom block. Tinggal ditambahkan saja, diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Kira-kira mau tambahkan blok apa saja. Di sini saya menambahkan blok menu, kemudian ada blok tool, blok barcode, blok template. Sehingga karena saya sudah tambahkan, tampilannya jadi seperti ini. Ini bisa dengan HTML, ini bisa dikerjakan. Atau tanpa HTML juga kayaknya bisa. Jadi pertama yang saya sarankan untuk diaktifkan adalah custom block manager. Selanjutnya citation style untuk ini apa namanya gaya citasi yang akan ditampilkan nanti di jurnal bisa diaktifkan. Orchid profil kalau ingin ID orchid penulis muncul ketika login boleh pakai ini. Kemudian Google Cloud indexing mana lagi yang penting ya? Ini saya sarankan jangan OpenAI ini jangan dipakai nanti biasanya sering bermasalah ketika ini ditentang, kemudian nanti ketika author submission melakukan submisi naskah itu kadang login tidak muncul-muncul. Jadi lebih baik jangan ditentang biar tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, yang berikutnya adalah quick submit plugin. Tapi ini jurnal administrator yang atur. Ini harus ada biar besok kalau memasukkan quick submit bisa pakai ini. Ya, saya kira itu yang paling penting untuk diaktifkan. Sisanya jurnal ini set admin yang punya tugas. Kalau jurnal manager ya tinggal terima saja apa yang setting dari awal. Kalau masih merasa ada yang perlu diinstal, tinggal di atau perlu diupdate, dia bisa ke up login gallery. Nah, tinggal dipilih di update. Nah, di bagian announcement ini bagian kita untuk membuat pengumuman. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin membuat pengumuman, biasanya pengumuman informasinya call for paper,
kemudian apa ya, call for editor atau reviewer gitu, minta orang untuk menjadi reviewer atau editor, bisa dibuat pengumuman di jurnal Bapak Ibu, dan juga biasanya informasi tentang publikasi jurnal, bahwa jurnal saya yang nomor sekian, volume sekian, nomor sekian, sudah terbit, silakan dibaca atau silakan dikunjungi, itu bisa dibuat juga lewat pengumuman ini. Nah, tipe pengumumannya silakan saja Pak Ibu buat sendiri, bisa buat sendiri draftnya di sini, nanti buat pengumumannya tinggal announcement. Kalau mau buat. Di sini buat, di sini tipenya apa? Tadi saya sudah buat di sini ada 3, jadi ada pilihan 3 di sini. Kalau tidak buat, dia akan isi non. Misalnya kalau call for paper, dia tinggal muncul call for paper, tinggal di sini title, apa kira-kira title yang mau dipakai. Call for paper, nama jurnal nomor berapa dan volume berapa. Kemudian di sini isinya, informasi pesan yang ingin kita buat. Jika sudah, di description ini kita isi. Nah, kemudian kapan batas akhir jurnal ini akan informasi ini akan disampaikan, pengumuman ini akan berlaku sampai tanggal berapa gitu. Tinggal diklik saja dibuat. Jika sudah, kemudian nanti di sini ada save. Nah, tinggal diklik save. Ini ada save, tinggal klik save-nya. Kalau sudah save, berarti pengumuman sudah disampaikan. Tinggal Ibu buat saja. Nanti orang tinggal melihat di pengumumannya. Baik. Saya tidak simpan karena saya tidak butuh. Saya tidak membutuhkan. Nah, navigation menu itu adalah menu navigasi yang ada di bagian atas ini, di bawah header. Ini menu navigasi. Nah, inilah yang diatur di bagian navigation menu. Jadi ada dua, ada ketika kita melakukan user, ada yang bagian umumnya saja. Ini kalau kita login user, ini yang akan muncul. Nah, tapi kalau kita sebagai yang primary, yang ini yang muncul. Oke. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan menu baru, gitu ya, secara default dia ada 1, 2, 3, 4, ini yang biasanya muncul. Nah, tapi saya ingin misalnya menambahkan jurnal history, ya, sejarah jurnal ini bagaimana sih dulu, misalnya ada perubahan-perubahan apa yang ada terjadi pada jurnal saya selama saya membuat jurnal. Misalnya dia tidak terakreditasi, kemudian terindeks Google Scholar ketika satu bulan kemudian terindeks Google Scholar, kemudian mendaftarkan 6 bulan berikutnya mendaftarkan di Garuda, juga terindeks, buat juga terindeks, dan seterusnya bisa disampaikan di sini historinya seperti apa, termasuk misalnya kalau saya mau ganti cover dan sebagainya. Jadi intinya di sini adalah riwayat jurnal gitu. Ingin memberitahu riwayat jurnal saya dari awal terbit sampai sekarang itu seperti apa, orang tinggal buka jurnal history. Nah, kalau Bapak Ibu merasa ini perlu dibuat, tinggal buatkan saja menunya. Di sini add item, nanti tulis. Di sini saya sudah punya jurnal history yang saya buat. Tinggal add item di sini. Nanti dia diisi. Ya. Nah, sekarang tinggal dipilih dia akan masuk di mana. Begitu. Setelah selesai dia di save. Kita save. Nah. Di static page, ini adalah halaman statis yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi yang sifatnya tidak berubah. Yang sifatnya tidak berubah secara cepat, gitu. Jadi misalnya, informasi apa yang tidak berubah secara cepat, bisa saja kita buatkan misalnya tentang informasi publication ethic misalnya, etika publikasi itu kan kita copy dari COPE, itu tinggal kita masukkan. Nah, saya buat di sini misalnya, ini nanti dimasukkan link dari static page tadi. Kalau kita sudah buat, dia akan ada path-nya, ini tinggal kita copy, path di sini kita copy, paste di misalnya custom block tadi, misalkan ke publication ethic, tinggal ketika orang klik, dia langsung diarahkan ke halaman static page tadi.
Ini fungsi di static page. Jadi untuk menampung informasi yang sifatnya tidak berubah. Sampai di sini kita sudah punya dua, kita sudah mengubah dua hal, yaitu bagian di jurnal dengan website. Selanjutnya, di bagian ketiga, bagian workflow, kita akan banyak berbicara tentang bagaimana mengelola isi dalam jurnal, isi apa namanya, substansi tentang naskah, gitu. Bagaimana mengatur naskah. Ini nanti akan banyak bekerja dengan, ini banyak disinggung oleh Pak Ibrar nanti. Ini hanya menyediakan annya saja, gitu. Apa yang harus disiapkan oleh jurnal manager sebelum penulis mengirimkan naskah, sebelum reviewer bekerja dan sebagainya. Sebelum orang-orang bekerja di jurnal ini, apa yang harus disiapkan oleh jurnal manager? Intinya harus disiapkan semuanya, gitu. Nah, di sini ini adalah komponen yang dikerjakan oleh OJS. Jadi ada artikel teks, ada instrumen riset, ada materi riset, dan seterusnya. Ada dataset juga, dan sebagainya. Siapa ibu kalau mau menambahkan, kita menambahkan di sini. Ini berkaitan dengan, di submission, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh penulis sebelum dia mengirimkan naskahnya. Apa yang harus diperhatikan oleh mereka. Pertama yang harus mereka perhatikan adalah author guideline. Makanya tadi di bagian awal saya sampaikan ada author guideline. Tinggal di copy paste saja setelah punya. Tinggal pindahkan ke sini. Author guideline-nya. Jadi tampilkan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, sehingga orang tidak kesulitan untuk memahami jurnal kita. Kemudian, di submission preparation checklist, ini adalah hal-hal yang harus dicentang oleh penulis sebelum dia mengirimkan naskahnya. Jadi, secara default, dia berbahasa Inggris. Nah, ada lima kalau tidak salah di sini secara default, dia berbahasa Inggris. Tapi kalau kita mau tambahkan, tinggal pilih add item. Ini untuk membedakan, saya tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saya buat bahasa Indonesia gitu ya. Di sini saya tambahkan satu item misalnya. Penulis bersedia melampirkan surat pernyataan terkait originalitas naskah dan eksklusivitas pengiriman naskah sebelum proses review naskah dilakukan. Misalnya. Akan kirimkan itu nanti. Dan ini harus dicentang. Kalau tidak dicentang, berarti dia tidak setuju. Kalau tidak setuju, dia tidak bisa lanjut. Penulis tidak bisa lanjut. Jadi, apa yang tampil di sini harus dicentang semua oleh penulis sebelum dia mengirimkan naskahnya. Jadi, semacam transaksi awal SNK. Antara penulis dengan pengelola jurnal. Nah, benar, Bu. Selanjutnya, di sini, di bagian pengiriman naskah, ada tiga hal untuk metadata. Ada metadata yang diaktifkan, kemudian ada metadata yang muncul dalam form pengisian, dan ada yang harus diisi, harus dikentang. Jadi ketika kita aktifkan, dia akan muncul, tapi bisa saja dia tidak kita berikan, kita tidak meminta penulisnya untuk wajib mengisi. Jadi kalau dia tidak dikentang, dia tidak wajib mengisi. Kalau dia wajib mengisi, misalnya seperti ini, kata kunci abstrak, mungkin dia perlu isi, kemudian abstrak, nanti ada di sini perlu diisi, itu akan diisi. Kemudian di sini saya hanya pilih bahasa, subjek, topiknya gitu ya. Kemudian referensi, disiplin bidang ilmunya gitu. Perlu. Nah, ini versi default dari OJS, informasi tentang privacy statement bahwa yang menyatakan bahwa email yang kita gunakan atau nama yang ada di dalam jurnal ini hanya digunakan untuk keperluan proses publikasi jurnal saja, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk mengirimkan dokumen asli atau informasi data pribadi asli Anda, karena pengelola jurnal tidak akan menggunakannya untuk kepentingan yang lain. Misalnya komersil gitu, dijual seperti kasusnya Tokopedia sebagainya. Ini untuk di submission. Kemudian di proses review, ini hal yang harus disiapkan oleh pengelola jurnal agar reviewer ya sebelum reviewer bekerja. Nah, secara default ini atur deadline reviewer itu berapa lama sih? Jadi kalau di sini satu minggu, ini dalam semuanya dalam pekan ya. Kita akan berikan waktu ketika naskah kita editor menyerahkan naskah ke reviewer. Reviewer harus melakukan persetujuan maksimal sampai berapa lama. Di sini saya pakai satu minggu. Kalau Bapak Ibu mau satu minggu, pakai satu minggu saja. Satu minggu lah, tidak usah ditambah-tambah. Kedar untuk accept saja. Gitu. Nah, kemudian kalau dia sudah selesai, yang di sebelah kanannya,
ini berapa lama batas yang diberikan untuk reviewer melakukan review. Ini 1 bulan diberikan waktu gitu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan jurnal masing-masing. Kemudian di sini review form, kita memasukkan form review bagi reviewer. Ketika ini diklik, misalnya bisa preview seperti ini. Kita buatkan secara online di sini bisa. Nanti reviewer akan menilai naskah itu. Naskah jurnal kita apa saja yang perlu diisi, termasuk dari mulai abstrak dan sebagainya nanti biasanya seperti itu. Baik. Nah, di sini ada informasi untuk petunjuk dan bagian apa yang harus diisi. Jadi, apakah naskah ini memiliki relevansi dengan bidang kajian jurnal? Nah, nanti reviewer memberikan nilai mana yang perlu diisi. Kalau 0 ini maksudnya bagus atau jelek, ada keterangan di ini mungkin. Nah, ini kan. Nanti diberikan petunjuk di sini. Ya. Jadi reviewer mengisi semua berkaitan dengan substansi ya. Reviewer menilai substansi bukan menilai teknis jurnal. Jadi informasi yang ada di review form ini adalah berkaitan dengan substansi jurnal. Selanjutnya ini proses tentang blind review. Kalau perlu ini misalnya reviewer memiliki kompetensinya silakan mau diadakan boleh diadakan. Nah di sini petunjuk untuk melakukan proses review juga kalau berisi boleh diisi. Review option itu pilihan untuk review mau pilih double blind, blind atau open atau terbuka silakan saja. Kalau double blind berarti ada 2 reviewer yang menilai masalah kita secara tanpa saling kenal. Kalau dia open antara reviewer dengan penulis akan saling kenal, akan saling tahu identitas masing-masing. Kalau sudah ini boleh ditentang, ini pilihannya kira-kira reviewer akan memilih apa. Kalau kita pilih yang kedua, berarti reviewer hanya memiliki akses terhadap naskah yang dikirim ke jurnal ini hanya jika dia memilih persetujuan, setuju untuk mereview naskah itu. Kalau dia tidak setuju, dia tidak bisa mengakses submission naskah di bagian ini nanti. Kalau sudah selesai, tinggal pilih save. Kalau sudah di-save, kita beranjak ke publisher library, tidak terlalu penting. Kita lanjut saja. Nah, saya kosongkan email. Ini informasi tentang kontak kita. Nah, biasanya kalau kita kirim email, nanti ada signature-nya di sini. Kemudian apa misalnya bisa identitas jurnal, nomor kontak jurnal manajernya, alamat jurnalnya, Bapak Ibu bisa tambahkan di bawah ini. Sudah makrolinguistik. Nah, di sini adalah bagian pesannya di atas. Ini saya abaikan lagi. Nah, kemudian di save. Kalau sudah, berarti kita sudah masuk ke bagian workflow, sudah selesai. Nah, sisanya angka ringan-ringan saja sekarang ini, yang distribution. Anggap saja kita sudah ini selesai. Nah, kalau tadi sudah, yang misalnya di jurnal setting website-nya sudah, tampilannya akan bisa seperti ini. Yang ini yang ditanyakan oleh Pak Yovan tadi. Kalau yang apa namanya? Kalau yang di setting workflow, dia baru bisa kelihatan ketika proses submission dan proses review-nya. Itu di proses bisnis jurnal Pak Ibrar nanti yang bisa menjelaskan yang bagian workflow. Nah, selanjutnya di bagian distribution, ini soal indexing. Ini di description saya secara singkat jurnal kita seperti apa, kemudian custom tag, itu meta tag, ini nanti masuk saja ke meta tag generator. Ya. Saya biasanya pakai ini, ntar saya matikan yang di sini. Ini sudah tidak terlalu anus, sudah mau sampai ke akhirnya. Lihatnya kelihatan Bu ya? Belum muncul, sedang proses. Oke, siap. Mantap. Oke. Saya langsung masuk ke distribusinya saja. Kalau jelaskan pakai LED agak susah nanti di anunya tadi. Makanya saya langsung masuk ke sini. Ya. Nah, di distribution ini adalah 4 hal yang perlu diisi. Nah, di bagian pertama
Bapak Ibu bisa mengisi ini, masuk ke metatech.org, nanti buka websitenya tinggal diisi. Ada beberapa permintaan, Bapak Ibu isi saja, itu sesuai dengan permintaan di metatech, langsung nanti bisa. Kemudian, ini adalah di settingnya, ini berkaitan dengan kebijakan konten jurnal gitu ya. Kita mau jurnal ini dibuat terbuka, atau orang hanya bisa, yang buka jurnal kita hanya orang yang subscribe punya kita saja, yang berlangganan dengan jurnal kita saja, atau jurnal ini tidak mau dipakai untuk jurnal online. Pengelola jurnal Indonesia biasanya memilih pilihan pertama, open access, karena makanya di Indonesia dijuluki sebagai surganya open access jurnal gitu. Karena ternyata jurnal Indonesia open access. Tapi kadang ada yang Scopus, dia buat tertutup. Karena kan berbayar. Gitu. Nah, selanjutnya bagian payment, beberapa metode pembayaran yang bisa difasilitasi oleh OJS ya. Tidak. Biasanya tidak pakai begini-begini sih. Nah, di bagian terakhir, permission, izin, gitu. Ini kita sampaikan saja bahwa hak cipta jurnal, naskah nanti yang dimasukkan itu bagaimana, gitu. Seperti apa hak cipta yang dimiliki oleh pengelola jurnal. Penulis seperti apa nanti di naskahnya, dia seperti apa, hak ciptanya seperti apa, pengelola jurnal haknya sampai seperti apa, dan seterusnya. Ini diatur di sini. Kita ada pilihan, kalau ke bawah nanti akan ada pilihan CC BY berapa gitu. Nah, ini pakai Creative Commons, mau pilih CC BY yang berapa. Nah, di sini bedanya dengan OJS 2, kalau OJS 3 sudah ada pilihan di sini. License-nya sudah ada, tinggal kita pilih langsung URL-nya akan muncul di sini. Kalau tidak ada, kalau Bapak Ibu ingin buat manual, bisa buat Creative Commons untuk ORG. Saya kira untuk seperti itu dulu dari saya, Ibu Desna. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardian. Saya buka kesempatan kedua untuk bertanya, boleh Pak Ardian? Silakan, kalau ada waktu saya tidak ada masalah. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Pak Ardian sudah menjelaskan manajemen OJS. Apa yang harus dilakukan oleh jurnal manager beserta menunya. Silakan, mungkin ada yang bertanya? Boleh chat, boleh raise hand mungkin? Oke, saya bertanya dari Nias Barat. Silakan, Pak Aros. Pertanyaan saya kepada Pak Andrian. Mohon petunjuk Pak, untuk mengurus ISSN online. Kedua, apakah kita sebagai pengelola jurnal berhak menolak naskah yang tidak dilakukan revisi? Itu saja, Bapak. Oke. Baik, Pak Ardian, pertanyaan cukup jelas. Oke, saya tangkap. Kalau untuk mengurus ISSN, Pak, ada beberapa syarat sebelum mengusulkan. Kalau mengusulkannya kan semuanya via online di ISSN, lipi.go.id di sini. Bapak bisa kunjungi website ISSN.lipi.go.id, kemudian daftar buat daftar baru di sini, tinggal nanti akan dapat nih formulir permohonan ISSN baru. Bapak tinggal klik di sini, tinggal masukkan, tapi nanti lengkapi kolom-kolom di sini, selesai. Tapi masalahnya LIPI tidak akan memproses kalau kita tidak lengkap punya dokumennya. Dokumen apa yang perlu? Pertama, kita harus punya jurnalnya. Nah, yang kedua, di jurnal itu harus ada editorial timnya. Nah, terus ada cover jurnalnya juga. Terus yang sekarang yang memperketat itu, kalau dulu-dulu LIPI hanya menerima semua usulan walaupun jurnalnya belum terbit. Tapi sekarang harus sudah terbit satu nomor. Atau paling tidak dalam proses impress. Jadi sebelum mengusulkan, sebaiknya
siapkan harus yang paling penting itu ada minimal 5 naskah jurnal 5 naskah artikel yang disiapkan di jurnal Bapak. Kalau itu sudah ada, sisanya nanti ada surat pernyataan surat permohonan dari lembaga resmi dari penerbit ya biasanya yang seperti ini misalnya kalau penerbitnya adalah LP2M, LPPM, nanti yang bersurat adalah LPPM, menerangkan untuk meminta izin untuk meminta diterbitkan jurnal atas nama apa dan sebagainya. Tapi kalau dia misalnya di fakultas, bisa juga dekannya, gitu. Dekan. Bisa pakai yang seperti itu. Yang terakhir, nanti kalau semuanya sudah disetujui, menurut pihak LIPI semuanya sudah oke, sudah diverifikasi, kita diminta untuk bayar Rp200.000. ke LIPI. Oke. Okay. Pertanyaan kedua, Pak Ardian. Ada apakah pengelola jurnal? Pertanyaan. Pengelola terkait tentang naskah yang masuk kemudian tidak direvisi-revisi. Kalau saya sih, kalau masih banyak naskah ya saya tinggalkan. Nanti kalau tidak revisi sampai dalam jangka waktu tertentu ya sudah di reject juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh sekali dengan naskah ini, ada yang sampai melakukan revisi sesuai dengan ini saking butuhnya gitu. Tapi saya sarankan jangan begitu, biarkan saja penulisnya, tanggung jawab penulis gitu. Kita bisa mereject naskah yang ini, tapi usahakan penggantinya, kalau misalnya naskah hanya 5 kemudian 1 tidak revisi, naskah kita ada 4 kan, kalau tidak terbit berarti kurang 1 tidak bisa terbit. Ya, usahakan ada penggantinya. Jadi kalau dia memenuhi syarat minimal 5 ada naskah untuk diterbitkan, sudah tolak saja yang 1 naskah. Kenapa kita repot-repot? Saya kira begitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Bapak. Jelas, Pak Aras. Oke, ada lagi? Siap. Terima kasih. Oke. Tanya dengan jelas. Ke Pak, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan tadi. Saya hanya ingin bertanya kan begini, Pak. Bagaimana caranya kalau koneksi terputus? Halo Pak Yovan, masih bisa? Pak halo, Yovan? Halo. Iya. Sudah. Silakan Pak. Boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Ya. Saya mau tanya bagaimana cara untuk melakukan akreditasi jurnal. Terus syarat-syarat apa saja yang perlu dibutuhkan seperti itu? Baik, sip. Terima kasih. Langsung saja Pak Ardian mungkin. Iya, ini keluar dari sini ya, tapi ya, saya jawab keluar dari materi saja, tidak apa-apa. Ya. Oke, kalau masih ada waktu saya jawab ya, tidak apa-apa. Kalau untuk akreditasi, saya tangkapnya akreditasinya gini. Akreditasi yang ingin yang perlu sekarang jurnalnya terbit minimal 2 tahun, Pak. Terbit dulu. 2 volume. Oke, dua nomor ya. Sudah terbit 2 volume dan setiap nomor itu minimal punya 5 artikel yang dipublikasikan. Selanjutnya harus terindeks minimal di batasan syaratnya. Kalau dari Sinta itu mintanya 2, pertama di Google Scholar atas nama jurnal dan yang kedua di Garuda. Jadi kalau tidak terindeks di Google Scholar dan Garuda nanti ditolak. Iya. Sisanya terima kasih banyak Pak. Tinggal dibaca di anu saja Pak, dibaca di apa namanya di petunjuk Arjuna saja. Itu di Arjuna ada informasi yang sangat lengkap. Tapi ini yang terbaru harus terindeks di Garuda. Kalau dulu tidak pakai Garuda, sekarang harus pakai Garuda. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adrian. Iya. Baik, terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi mungkin? Iya, sudah Ibu, sudah. Sudah. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta masih ada pertanyaan saya buka satu lagi sebelum materi berikut. Masih boleh saya bertanya?
Ya, ketinggalan. Oke, silakan Pak Artos. Ketinggalan. Ya, ya silakan. Pak Ardian, apakah setelah kita desain awal jurnal di OJSC itu, apakah kita bisa ubah desain itu lagi, Bapak? Bisa kita bisa ubah apanya, Pak? Kita apanya yang bisa ubah, Pak? Desain desain lamannya, desain lamannya, misalnya warnanya atau posisi logonya, apakah bisa begitu? Oh, silakan. Oh, begitu, Pak, ya. Bisa, okay. Bisa. Siap. Bisa. Oke, okay, okay, siap. Itu nanti saja, kalau berkaitan dengan laman, bisa di, nah, perubahannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Perubahannya itu nanti disampaikan di jurnal historinya, biar orang mengecek seperti apa. Orang tahu riwayat jurnal. Mereka tahu perubahan-perubahan itu biar jelas. Jadi, Bapak, tidak perlu menjelaskan ke orang seperti apa. Nanti penilai juga, asesor lihat, tinggal buka, cek jurnal history. Oh, ternyata seperti ini prosesnya, tuh. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Ardian, terima kasih. Baik. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu. Pak Ardian, karena tidak ada lagi pertanyaan atau ada mungkin lagi yang perlu disampaikan Pak Ardian? Ini masih tahap awal ya. Kalau ingin membuat tampilan yang lebih cantik lagi, itu kita akan masuk ke apa namanya, materi customisasi. Itu untuk custom jurnal, pertanyaan lebih detail dari pertanyaan Pak Yovan tadi. Pak Yovan terus tadi yang bertanya tentang Pak Yovan kayaknya ya, tentang custom. Ya, oke. Okay. Itu artinya kita akan ada webinar lagi. Lain lagi, Pak. Selanjutnya. Kalau ya bisa saja gitu ya. Karena durasi kita kan terbatas, jadi saya hanya tampilkan yang untuk dan ini untuk pemula. Jadi yang penting tahu awal dulu dan berani mencoba dulu. Tidak perlu punya hosting dulu, tidak perlu punya harus beli domain dulu. Koprek-koprek saja di laptop sendiri dulu, begitu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di webinar RJI NTT. Saya minta maaf kalau ada kesalahan ucapan dan ada pertanyaan-pertanyaan tidak mampu saya jawab, itu jadi PR saya lah biar belajar lagi gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Disney yang sudah memfasilitasi kita semua di sini. Baik. Setelah ini saya menyimak penyampaian Pak Ibar. Iya Pak, asalkan sinyalnya pastikan stabil. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Ardian, luar biasa, meskipun jaringan tidak stabil, tapi tetap stay tune 2 jam ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi berikut. Kalau okay. Tadi Pak Ardian sampai dengan oprek-oprek model jurnal itu seperti apa, menu-menu awal seperti apa, kali ini Pak Ibrar akan membantu kita bagaimana sebenarnya manajemen dari publikasi OJS itu. Jadi akan lebih detail lagi. Mudah-mudahan pertanyaan di season 1 tadi akan dijawab di season 2 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Mungkin kali ini kita akan membahas mengenai ini ya, tentang manajemen publikasi. Ya, mungkin Bapak Ibu udah kenal saya, tapi kalau nggak kenal, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Betul sekali. Nah, oke, nama saya Muhammad Ibrar Etullah. Slide saya udah tampil belum? Belum, Pak. Belum, ya. Tunggu dulu ya. Apakah sudah tampil? Sudah tampil, Bu? Sudah. Sip. Sudah ya. Oke. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang manajemen publikasi OJS. Nah, di sini ini ada beberapa ya Bapak Ibu yang kita ketahui. Ada jenis-jenis OJS, yaitu open source, open journal. Nah, di sini ada OJS 3 maupun OJS 2, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita tengok di sini, saya ada beberapa mengambil sampel ya, contoh gitu ya,
OJS berapa sih, versi berapa yang dipakai oleh para pengelola jurnal. Nah, di sini ada misalnya medical laboratory ini. Di sini ada OJS 24.7.1. Kemudian ada yang OJS 2, ada 248.5. Kemudian ada 248.1 dan 248.2. Nah, ini semuanya ini menggunakan OJS versi 2. Sedangkan yang di sebelah kanan Bapak Ibu mungkin ada terlihat itu ada OJS 3. Ya, di situ ada jurnal Infocase mungkin yang saya kelola, ada 31.21. Kemudian ada jurnal Bidan Cerdas, ada 3.1.2.4. Kemudian versinya ada juga yang 3.1.1.0. Kemudian ada versi 3.1.1.2. Nah, yang membedakan sebenarnya itu dalam sebuah manajemen adalah dalam proses marketing mungkinnya kalau OJS 3 itu lebih ke marketingnya lebih banyak gitu kalau di dalamnya. Tapi dan kemudian tampilannya juga mungkin berbeda Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin OJS 2 sama OJS 3 itu agak berbeda. Nah, ini tergantung dari pengelolaannya Bapak Ibu. Jadi tergantung dia memasukkan CSS atau Bootstrap kalau nggak salah namanya itu ya. Jadi bagaimana dia mengganti custom cell sheet-nya di dalam sebuah jurnal. Nah, yang perlu diketahui dalam sebuah manajemen publikasi OJS yaitu tentang struktur dan peran pengguna OJS. Mungkin telah dijelaskan ya sama Pak Ardian ya, udah dijelaskan mengenai siapa saja sih yang ada atau yang terkait dengan sistem dari OJS tersebut. Misalnya yang pertama yaitu adalah administrator Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas tentang struktur dan peran pengguna situs dulu. Nah, di sini ada site administrator. Nah, biasanya site administrator ini dipegang oleh tim IT biasanya kalau di kampus Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu masih mengikuti ya? Siap. Halo. Oke ya. Coba masih. Siap. Ini site administrator ini dia biasanya kalau dalam multi per jurnal, dia bisa masuk ke segala lini jurnal. Ya, jadi dia menguasai seluruhnya. Jadi kalau ada masalah apa-apa mengenai jurnal, boleh mengadu kepada site administrator karena dia pemegang seluruhnya. Kemudian peran yang kedua yang penting itu adalah jurnal manager. Nah, kalau jurnal manager ini dalam lingkupan satu jurnal. Tadi mungkin Pak Ardian sudah menjelaskan. Jadi dalam satu jurnal itu ada yang memanage jurnalnya. Mungkin dia memberikan tentang CSS untuk di jurnalnya itu sendiri, di satu jurnal itu. Kemudian dia memberikan mungkin tampilan muncul perbaiki, dikasih sidebar. Mungkin sidebar nanti, tadi Bapak Ibu yang di bagian samping itu sidebar, itu jurnal manager juga bisa ya membuatnya. Ya. Kemudian nanti jurnal manager itu juga bisa, pokoknya intinya dia mengatur dalam sistem di dalam satu jurnal. Nah, sedangkan yang membuat jurnal keseluruhan itu adalah site administrator. Nah, ini berdua ini bekerjanya di luar sistem dari editorial, ya Bapak Ibu. Jadi, sebagai penyedia dalam sebuah jurnal. Jadi, jurnal manager sama site administrator ini sebagai penyedia. Nah, mungkin nanti site administrator mungkin penjagaan sistem server itunya bagaimana, gitu ya. Kalau jurnal manager itu dalam satu jurnal saja, gitu. Nah, kemudian yang berperan dalam sistem manajemen yaitu dalam proses editorial yaitu di situ ada editor ya. Kalau di OJS 2 itu udah lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti masuk sebagai jurnal manager di paling bawah itu ada role ya. Di paling bawah sendiri itu ada role-nya, namanya ada yang editor, kemudian ada section editor, kemudian ada yang sebagai author, ada yang sebagai reviewer ya. Kemudian juga ada yang sebagai jurnal manager. Nah, yang berfungsi dalam editorial itu ada editor dan section editor, reviewer, dan author. Jadi yang keempat-empat ini, dia akan bekerja sama dalam proses penyelesaian satu naskah artikel. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu adalah copy editor, layout editor, dan proofreader ini bisa dilakukan di out of the box dari sebuah jurnal. Jadi dia bisa dilakukan di luar OJS. Ya, kayak copy editor. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan ini bisa di luar OJS. Nah, selanjutnya, nah untuk proses penerbitan sebuah naskah, Bapak Ibu bisa lihat mungkin nanti kalau Bapak Ibu ngecek di OJS 2 itu di bagian
about, Bapak klik aja pada bagian di bawah itu ada namanya tentang about publishing system. Nah, di about publishing system itu sebenarnya sudah ditekankan kita bagaimana cara kita untuk menerbitkan sebuah naskah. Nah, misalnya di sini yang peran pertama ini dari penulis terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah bekerja di UPPM ataupun pernah di apa nama pusat itu ya penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ini adalah sistem online-nya gitu loh sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang dosen, sebagai seorang penulis, Bapak Ibu mengerjakannya terus memberikannya kepada unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Nanti unit penelitian dan pengabdian masyarakat nanti akan menyeleksinya. Nah, menyeleksi udah benar sesuai dengan template atau sudah sesuai dengan sistematika penulisannya semua sudah fix, baru nanti akan diantarkan ke reviewer. Nah, nanti reviewer yang akan menilai dari substansi Bapak Ibu. Jadi reviewer itu diutamakan untuk menilai sebuah substansi Bapak Ibu. Nah, menilai sebuah substansi, jadi usahakan segala naskah atau artikel yang masuk dalam sebuah jurnal itu sudah sesuai dengan template yang telah tersedia. Selain dengan template, dia juga ada nanti author guideline. Nah, keseringan Bapak Ibu kalau mengirim naskah itu dia tidak sesuai dengan template. Jadi kayak semaunya dia aja. Padahal dia udah ditekankan harus sesuai dengan template yang diberikan. Artikel Bapak Ibu itu bisa langsung di reject oleh editornya gitu. Karena tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan. Apalagi kalau misalnya seorang penulis itu ya, terus yang ngelola jurnalnya itu ada prodi gitu. Bapak Ibu pengen cepat, pengen naik dupak. Nah, itu keseringan biasanya. Pengen naik pangkat nih, pengen apa. Udah mas, masukin aja, tidak usah pakai proses gini-gini. Padahal nanti kalau di dupak itu akan ditanyakan. Ditanyakan bagaimana proses reviewnya, nanti akan diminta URL reviewnya bagaimana, ada nomor doi-nya atau tidak, ada cek plagiatnya atau tidak. Nah itu nanti akan keterkaitan di situ Bapak Ibu. Jadi jangan senang dulu kalau Bapak Ibu memasukkan artikel ke jurnal internasional misalnya langsung di accepted dengan bayar sekian juta gitu kan. Nah itu perlu dipertanyakan, benar nggak nih ya, hati-hati ya, karena terkadang jurnal itu ada yang predator ya, ada yang tidak diakui oleh Dikti, ada juga yang diakui. Nah, jadi sistemnya kayak gini Bapak Ibu, jadi penulis ya, jadi ini syarat-syaratnya penulis ya, tugasnya ini, kemudian Bapak Ibu bisa dicek, kemudian ada penerimaan naskah. Nah, secara umumnya ya, kayak gini. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saya langsung aja to the point ke sistemnya, prakteknya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melihat ini ada tampilan berbeda ya Bapak Ibu antara OJS 2 dengan OJS 3. Ya, OJS 2 ini yang di atas ya Bapak Ibu, yang saya kasih perempuan, orang perempuan ini ya, OJS 2 ya. Nah, di sini ada namanya start. Nah, ketika kita sudah registrasi di sebuah jurnal ya, dia nanti akan mendapatkan user dan password login kan. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk submit, misalnya Bapak Ibu mau submit nih, mau submit atau menyerahkan artikel. Nah, ketika kita menyerahkan artikel di OJS 2, itu ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Kalau di OJS 3, itu ada 5 tahapan, jadi sama-sama 5 tahapan. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Nah, yang membedakan kalau di OJS 3, di OJS 2, pada satu ini, tahap 1, step 1 ya, by step 1, itu nanti ada lembaran checklist. Jadi misalnya kita diminta checklist, misalnya tulisannya harus 12 menggunakan Microsoft Word dengan lebar sekian, nanti ada lembaran checklist, ada 5, biasanya ada terdiri dari 5 lembaran checklist ya, nanti tinggal di checklist-checklist saja ya. Nah, nanti tekan continue, maka dia akan sampai di bagian upload submission. Nah, di bagian upload submission ini ya, Bapak Ibu akan mengirimkan artikel yang kita serahkan. Nanti Bapak Ibu akan mengunggah artikel di bagian upload submission. Setelah diunggah, ingat Bu, Bapak Ibu, jadi di upload dulu ya, diunggah, kemudian baru continue. Jangan lupa, kadang-kadang terlupakan di uploadnya langsung continue, jadi nggak akan tampil itu artikelnya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah mengisi atau meng-enter metadata. Nah, metadata apa aja yang diisi? Biasanya yang bertanda bintang tadi Pak Ardian menjelaskan yang bertanda bintang itu wajib diisi, misalnya nama, kemudian ada title-nya, ada judulnya, kemudian ada abstraknya ya, biasanya abstrak bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, biasanya nanti diminta keyword-nya ya, di situ yang harus dilengkapin ya Bapak Ibu.
Kemudian yang keempat ini ada upload supplementary file. Jadi ada file tambahan. Misalnya kalau di dunia kesehatan itu misalnya ethical clearance ya Bapak Ibu. Udah ethical clearance, terus ada lagi biasanya letter apa namanya? Pokoknya ada letter kayak penyampaian surat kepada editor. Nah, di situ biasanya ditampilkan di situ. Mungkin nanti ada tabel yang terpisah, mungkin sesuai template-nya tabelnya terpisah, mungkin dimasukkan di upload sama supplementary file. Nah, yang kelima itu adalah konfirmasi Bapak Ibu. Nah, konfirmasi nanti tinggal di active submission. Nah, di sini dia di tahap kelima itu udah konfirmasi ya. Itu yang OJS 2 Bapak Ibu. Sedangkan yang OJS 3 itu berbeda benar. Ya, mungkin yang untuk yang pertama ini masih sama, tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu sama Bapak Ibu. Cuman lokasi yang berbeda. Nah, biasanya lokasinya mungkin yang di OJS 3 itu terpampang langsung, mungkin ini lokasinya agak pindah ke kiri atau ke kanan gitu. Dia agak berbeda sedikit tempatnya meletakkannya. Nah, sedangkan yang keempat ini sudah konfirmasi, sedangkan yang di OJS 3 itu pada step keempat itu sudah konfirmasi, sedangkan OJS 2 pada step 5. Jadi perbedaannya di situ Bapak Ibu. Jadi lebih ringkas kalau yang OJS 3 itu mungkin sudah konfirmasi di finishnya itu sudah di step 4-nya. Sedangkan yang 5 ini misalnya kita akan melihat lagi naskahnya atau kita mau resubmit lagi, misalnya mau submit artikel yang lain. Nah, di situ Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tugas dari editor. Nah, apa-apa sih sebenarnya tugas dari editor? Bapak, ini ya. Jadi, pertama kali ketika artikel sudah disubmit, ya Bapak Ibu, dia akan masuk ke bagian editor. Jadi, ketika kita membuat sebuah editor, ya. Jadi, editor itu dibuatkan oleh journal manager. Ya, nanti dibuatkan editornya siapa saja. Biasanya, kalau kami editor ini saya kasih editor in chief aja. Jadi editor in chief yang bisa melihat keseluruhan prosesnya. Sedangkan yang lainnya saya kasih jadi section editor. Jadi dia cuma sampai pada tahap yang terakhir, tidak masuk ke dalam out of the box dari yang tadi kayak copy editor dan mulai untuk publishing yang tidak sampai ke sana gitu. Nah, di sini adalah editor in chief yang biasanya. Nah, di editor in chief ini kalau di OJS 2 jadi author menulis, dia akan masuk di assessment, ya. Jadi dia akan masuk di bagian assessment. Dia akan tertera dengan tanda satu, Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada tandanya satu, pemberitahuan bahwa artikel ada yang masuk satu. Misalnya EDJKAL nih ya, ada masuk di sini. Nah, ketika itu nanti Bapak Ibu cek, ya Bapak Ibu cek, tinggal klik aja. Nanti artikelnya misalnya nama siapa, tinggal dikliknya di title-nya, sudah diklik, nanti Bapak Ibu cek, memastikan, mencek di naskah, di internet, apakah ada judul yang sama, misalnya, kemudian kesesuaian dengan bidang skopnya, jadi ruang lingkup keilmuannya itu apa, misalnya ilmunya kesehatan, tapi yang dimasukkan ilmu hukum, kan nggak nyambung gitu kan, mungkin kalau hukum kesehatan juga, ya masih nggak bingung gitu kan, kemudian, nanti yang tugas ketiga yaitu adalah menunjuk dan menugaskan editor bagian. Nah, ini Bapak Ibu. Menunjuk dan menugaskan editor bagian dan mendistribusikan naskah ke editor bagian. Nah, ketika sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan memilih. Nanti akan direcord. Siapa sih? Kalau di OJS 2 itu biasanya ada namanya itself, menambahkan diri sendiri sebagai editor bagian. Kemudian ada lagi add section editor sama ada lagi add editor gitu. Jadi ada tiga ya. Kalau di OJS 3 Bapak Ibu itu nanti di sini di assessment ini ya, yang di partisipan ini sebelah sini tinggal ditambahkan. Misalnya editornya siapa? Misalnya Emi Baraitullah. Jadi Emi Baraitullah yang akan kita pilih sebagai editor bagiannya gitu. Nah, ketika sudah diserahkan kepada editor bagian, apa yang akan dilaksanakan oleh editor bagian? Pertanyaannya kan kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang akan dilaksanakan oleh editor bagian yaitu pertama yaitu adalah menghapus identitas penulis Bapak Ibu. Jadi artikel itu kalau kita menggunakan double blind review, rata-rata kan di Indonesia ini menggunakan double blind review. Jadi ibaratnya kayak peta buta gitu antara reviewer dengan seorang penulis itu tidak mengetahui siapa nama lokasi di mana, jadi tidak ada konflik interest atau konflik gitulah, jadi konflik kepentingannya tidak ada gitu, mungkin nanti bisa nyogok atau apa.
makanya menggunakan double blend, dia akan menghapus nama ya penulisnya. Jadi gitu tugasnya. Kemudian menunjuk dan menugaskan reviewer. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu tampilannya. Kalau di LJS 2 yang sebelah kanan ini, nanti kita akan menunjuknya melalui select reviewer-nya di sini ya Bapak Ibu. Di select reviewer ini. Kita dulu ya Bapak Ibu ya. Di select reviewer kita akan memilih, misalnya reviewernya Emi Braretulo, jadi saya terpilih. Nah, nanti jangan lupa di request ini Bapak Ibu, kita meminta. Nanti reviewernya itu usahakan sebelum kita mengirimkan artikel ini kepada seorang reviewer, kita harus konfirmasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena kenapa? Nanti bisa-bisa reviewer tidak tahu ini apa, naskah baru masuk katanya kan. Tiba-tiba nanti ditolak sama reviewernya, jadi diingatkan terlebih dahulu Bapak. Kami ada artikel, apakah Bapak bisa mereview? Kalau dia bilang oke, baru kita kirim. Dan kasih tahu juga jumlahnya Bapak, nanti Bapak mereview 4 artikel ya, gitu ya. Nanti diberitahu terlebih dahulu, artinya biar dia siap dulu gitu. Kalau nggak siap nanti kan bisa-bisa terbengkalai. Jadi bisanya lama-lama ujung-ujungnya tidak, artikel ini tidak akan melalui sebuah proses. Kemudian kalau di OJS 3 Bapak Ibu, misalnya artikelnya atas nama saya nih, M. Ibrahimullah di submission. Nah, nanti Bapak Ibu itu akan mengirim send to review. Nah, ya di bagian itu akan send to review. Sesudah send to review, nanti akan ada namanya add reviewer. Ya. Jadi ada select reviewer juga di situ, nanti add reviewer. Nanti akan dipilih. Jadi siapa-siapa yang akan dipilih reviewernya. Nanti tinggal diklik aja, klik save, maka akan terkirim. Gitu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah terkirim, maka artikel yang tadi sudah di editor bagian, dia akan masuk pada bagian reviewer. Jadi reviewer login sekarang Bapak Ibu. Nah, reviewer yang akan login. Nah, ketika reviewer login, kalau dia memilih unable to do the review, artinya dia tidak akan melakukan proses review Bapak Ibu. Tapi kalau dia mengatakan will do review, artinya dia akan melakukan review tersebut. Nanti akan tertera tanggalnya di sini. Di sinilah yang disebut dengan proses editorial. Jadi tercatat tanggalnya, tanggal berapa nanti udah tercatat dalam history dari sebuah jurnal. Nah, kemudian tadi kalau yang di OJS 2 ini adalah klik file. Nah, di sini nanti reviewernya akan mengklik, artinya akan mendownload artikelnya. Jadi ini kan udah tertera tanggalnya, dikirimnya kapan ini Bapak Ibu. Akan tertera kita download artikelnya kalau kita sebagai seorang reviewer udah di download, udah itu baru kita nanti kasih komentar. Komentar dari substansi, misalnya abstraknya, judul abstrak lebih dari 13, mohon dikoreksi kembali untuk mengubah judul artikel misalnya. Artinya berapa gitu kan. Kemudian abstraknya itu bagaimana, misalnya pasti kurang. Justifikasi dalam sebuah abstraknya itu dalam pendahuluannya masih kurang. Terus metodologinya misalnya masih kurang, metodologi bagaimana, samplingnya bagaimana. Bisa-bisa kan misalnya populasi dan sampel itu langsung dikasih tahu jumlahnya 30, tapi tidak tahu dengan cara apa, misalnya total sampling atau bagian purposive sampling, nah itu tidak diketahui. Nah itu nanti akan dikomentari dengan menggunakan, biasanya kita bisa menggunakan review form tadi yang Pak Ardian jelaskan. Kemudian juga bisa kita menggunakan balon komen. Nah, balon komen nanti Bapak Ibu bisa membuka Word ya. Nanti itu dibuka ya, artikelnya misalnya dibuka. Udah dibuka nanti Bapak Ibu pilih ke review. Nah, cari namanya review di atas, kemudian klik komen. Nanti jadi ketika kita ingin memainkan sebuah artikel, jadi kita blok terlebih dahulu, nanti di dia akan muncul di sebelah kanan. Kita nanti komentarin apa yang kita ingin komentari di situ. Nah, yang terakhir, ketika sudah dikomentari, baru kita save. Misalnya kita kasih review 1, RV 1. Terus nanti kita upload di bagian yang step 4, kalau OJS 2. Terus yang di 5 ini kita memberikan, sebagai seorang reviewer, memberikan kayak rekomendasi. Misalnya dia artikelnya harus ditolak, decline untuk submission, ditolak ya. Kemudian resubmit, ada resubmitnya, jadi kirim ulang, suruh perbaiki. Kemudian ada review and recurrent. Nah, kalau review recurrent ini cuma revisi apa yang dikomentarinya. Terus ada accepted. Nah, nanti bisa memilih accept, artinya diterima.
tapi mungkin dengan perbaikan gitu ya. Nah, kalau di OJS 3 itu kurang lebih sama. Tadi Pak Ardian udah jelaskan ya. Di sini ada request sama Bapak Ibu sebenarnya. Sebenarnya dengan nomor yang satu yang di OJS 2. Jadi dia akan menerima sih artikel itu, dia akan melakukan atau mengerjakan atau viewnya. Kemudian yang kedua, dia akan ini Bapak Ibu, yang kedua ada guideline. Tadi Pak Ardian juga udah jelaskan guideline. Jadi apa-apa sih yang diperiksa oleh seorang reviewer, misalnya novelty-nya bagaimana, ya, metodenya bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana, udah menjelaskan dari sebuah tujuan atau tidak. Nah, itu yang harus disinkronisasi. Kadang-kadang kan dia di sebuah kesimpulan, dia akan membahas lagi sebuah hasil. Nah, Bapak-Ibu, itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau di kesimpulan itu kan sudah menjawab dari tujuan yang telah dibuatnya. Jadi, tujuannya itu jadi di kesimpulan menjawab sebuah tujuan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu adalah download and review. Nah, di download and review ini, kita akan mengupload kembali Bapak-Ibu. Jadi kita ada download, ya misalnya kita download artikelnya, kemudian kita udah selesai, kita kasih komen, kemudian kita upload kembali di review file ini. Sesuai ini Bapak-Ibu, kasih recommended. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu ingin mengkomentari, di situ juga ada tampilan, biasanya ada untuk author, juga ada untuk author and editor. Jadi ada dua, apa namanya itu, kayak komentar. Jadi apa yang harus diperbaikin di situ Bapak-Ibu. Jadi tugasnya di sini ya Bapak-Ibu, dia menerima atau tidak. Ya, di statusnya bisa diaktif ya kalau di OJS 2. Nah, ketika sudah diselesaikan dan diberikan rekomendasi oleh seorang reviewer, maka reviewer akan mengembalikan kepada editor bagian kembali. Nah, di editor bagian itu, maka editor bagian akan, ini Bapak-Ibu tugasnya di sini, mengecek hasil penilaian dari review. Nah, jadi ini penulisan naskah masuk ke proses copy edit ronde 1. Nah, jadi misalnya dimasukkan ke copy edit nih. Ya, jika naskah perlu diperbaiki penulis harus direvisi ke review lain. Nah, jadi kita nambah reviewer lagi. Nah, gitu. Kemudian memberikan nilai ke reviewer. Nah, nanti di akhir-akhir itu kita akan memberikan penilaian misalnya 1 sampai 5 angka penilaian, atau biasanya nanti ada bintang. Kalau di OJS 3 itu pakai bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau nggak salah. Kayak kalau yang di OJS 2 itu dia pakai penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Kayak sangat memuaskan, kayak baik gitu loh Bapak-Ibu. Nah, di sini di editor decision ini terakhir, ketika dia udah dapat dari seorang reviewer, maka dia akan mengupload kembali Bapak-Ibu. Jadi akan diupload kembali di bagian sini. Ya. Jadi diupload, nanti yang non ini akan berubah. Jadi filenya. Jadi kalau di OJS 2 kayak gini. Sedangkan kalau di OJS 3 mungkin enggak kelihatannya. Dia bisa menambahkan di bagian upload file di revision atau enggak, dia bisa menambahkan di discussion, add discussion. Jadi dia bisa menambahkan di add discussion, tulis saja revisi 1, nanti di bawahnya terterakan apa komentarnya. Nanti diserahkan di situ, terus kita kirim ke bagian autornya, nanti terkirim di situ. Biasanya kalau di OJS 3 itu tinggal di checklist saja Bapak Ibu, karena kan udah ada tertera emailnya, tinggal di checklist, nanti akan terkirim secara otomatis. Yang penting emailnya aktif, diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika sudah di editor bagian dan editor bagian telah mengirimkan naskahnya, maka yang harus diperhatikan penulis yaitu ini Bapak Ibu, yaitu status naskah bahan perbaikan hasil review. Double review itu penulis harus memperbaiki naskah sesuai saran dengan komentar. Ya, catatan dari review. Nah, ini yang keseringan yang dilakukan oleh seorang penulis, dia tidak mengikuti apa yang disarankan oleh seorang penulis. Seorang reviewer. Jadi, disuruh perbaikin A, dia gantinya yang B. Kadang-kadang nggak sinkron gitu. Nah, disitulah nanti tugas dari editor. Ya, Bapak-Ibu. Tugas dari editor untuk memahamkan seorang penulis agar mau merubah sesuai dengan catatan dari reviewernya, ya. Mungkin bisa konsultasi by WhatsApp, jadi gitu. Nanti diusahakan misalnya satu kali review. Jadi usahakan itu sekali direvisi oleh author itu bisa, apa namanya ya, bisa pas gitu. Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu, yang editor itu harus konsultasi lagi kembali gitu. Nah, udah itu
udah ini, kemudian nanti seorang author akan mengirimkan kembali. Jadi misalnya naskahnya sudah bagus, nanti artikelnya akan dikirimkan lagi kepada seorang editor bagian. Nah, di editor bagian ini, dia akan mengecek kembali, Bapak Ibu. Nah, dia akan mengecek kembali sesuai dengan komentar dari reviewernya, apakah sesuai atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah sesuai, maka yang dilakukan terakhir kali, jadi nanti di sini editornya harus konsultasi lagi kepada seorang reviewer. Bapak, bagaimana ini hasil dari, mungkin hasil dari, apa namanya itu, hasil revisi dari seorang penulis. Ya, hasil revisi dari seorang penulis dikonsultasikan. Oh, udah terbitkan. Nah, udah recommended nih, udah diterbitkan. Ah, nanti keputusan terakhirnya nanti di sini dia akan memberikan keputusan atau rekomendasi diterima atau tidaknya. Nah, di kalau di OJS 3 bentuknya kayak gini. Jadi bedanya itu cuma sebagai tampilan saja sih Bapak Ibu sebenarnya. Tampilan dari bentuk dalamnya, tapi kalau secara manajemennya kurang lebih sama gitu. Ya. Kemudian setelah ini, nah, yang terakhir, yang paling terakhir ini, disinilah yang disebut dengan proses editorial, Bapak Ibu. Nah, jadi dari tahap satu tadi dari author mengirim sehingga dia di-upset oleh seorang apa namanya itu seorang editor bagian, disinilah yang disebut dengan proses dari editorial, ya, proses editorial, ya. Jadi sehingga naskahnya itu sudah diterima. Nah, selanjutnya itu bisa dilakukan di luar OJS, ya. Tapi saya nggak menyarankan dilakukan di luar OJS, ya. Bukan menyarankan, tapi itu bisa selanjutnya bisa dilakukan di luar OJS. Karena kalau yang diproses submit itu kan nanti akan tertera dalam history artikel atau artikel history, ya. Biasanya di situ ada submitnya tanggal berapa, kemudian revisinya tanggal berapa, kemudian nanti acceptednya tanggal berapa. Nah, di situ kan. Kemudian nanti publish-nya tanggal berapa. Kalau rata-rata sih publish pasti mengikuti bulan yang akan publish, kan. Kayak gitu, Bapak-Ibu. Nah, yang ini sebenarnya bisa dilakukan di luar. Ya, di luar OJS. Nah, ini adalah copy editor. Jadi kalau di OJS 3 itu selanjutnya kita akan memilih seorang section. Misalnya kita akan memilih copy editor. Siapa sih yang akan menjalankan copy editor ini? Jadi biasanya kadang-kadang editor, kadang-kadang ada penugasan yang lainnya, siapa, itu bisa di-add di sini, ditambahkan di sini, Bapak Ibu, kalau di OJS 3. Ya. Kemudian, kalau di OJS 2, nanti di sini kan kita upload lagi filenya. Kemudian nanti author akan membalasnya. Dan finalisasi di sini, di copy edit ini finalnya. Sama aja sih di sini juga kayak gitu, nanti finalnya kayak gimana. Dicek kembali tata penulisan, pengeditan tata bahasa, susunan kalimatnya, ya, itu diperhatikan kembali, kemudian perbaiki misalnya nama, alamat, itu harus diperbaiki pada proses di copy editor, ya. Perhatikan nanti, takut-takut ada yang typo dalam sebuah tulisannya. Kemudian nanti ketika proses selanjutnya, kalau di OJS 2 ini masuk dalam end editing, ya. Kalau di OJS 3 itu biasanya dia masuk di apa ya Bapak Ibu, nggak ada dijelaskan in editing sih, tapi dia cuma dimasuk di bagian author, terus nanti ada namanya copy edit. Nah, dia akan diupload di bagian sini, ya. Ya Bapak Ibu, udah tertera. Kalau di sini dia dimasuk di bagian in editing, dia di bagian layout. Nah, nanti layoutnya misalnya dimasukin. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau upload file jangan lupa ini dicentang kalau OJS 2, ya, di layout version. Jadi layout version yang ini, ya, yang kedua di layout version yang ini, ya Bapak Ibu, layout version. Kemudian ada filenya galley. Nah, ini nanti yang akan tampil nih galley ini, galley format. Nah, galley format ini akan tampil, usahakan dia berbentuk PDF, tapi bisa juga sih mau dibentuk XML apa gitu, ya. Tapi rata-rata kalau di Indonesia dia membentuknya di galley ini adalah bentuk PDF, ya, untuk PDF. Nah, kemudian kalau di sini ini nanti tinggal di upload di bagian production, ya. Nanti yang di galley-nya di sini Bapak Ibu, di add galley. Tinggal kita masukkan di add galley ini yang akan tampil nanti pada volume berapa, ya. Volume berapa, nomor berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ya gitu, nanti jadi isunya future, ya, untuk yang ke depan, bukan yang current, ya. Kalau yang current
nanti jadinya quick submit. Nah, melayout naskah sesuai dengan template jurnal hasil valid out-nya. Tadi udah dijelaskan di sini. Nah, di sini di galley formatnya ini yang lebih jelasnya Bapak Ibu di galley formatnya nanti Bapak Ibu masukkan sini file-nya. Nanti dia akan berbentuk PDF. Nah, ini kan akan jelas nih tanggal-tanggalnya tanggal berapa. Enggak mungkin kan dalam satu waktu ini menyelesaikan kegiatan kayak gini kalau enggak dilakukan oleh satu orang. Nah, kan kayak gitu. Kalau dilakukan oleh orang lain pasti dia tanggalnya tanggal request sekian, komplitnya tanggal berapa, enggak mungkin dalam satu hari bisa menyelesaikan kayak gini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kemudian akan menunjuk proofreader. Nah, di sini proofreader nih penting juga sebenarnya proofreader. Jadi mengecek kembali nih sebelum dia dimasukkan ke galley, dia harus dibaca ulang. Tugasnya berat ini proofreader ini. Kalau ada salah-salah nanti jangan asal cabut aja Bapak Ibu. Artinya nanti kalau udah dipublish langsung ditarik itu enggak boleh ya. Karena ada aturan di kalau di bukunya manajemen publikasi itu ada aturan tentang retraksi, gimana cara mentretraksi, mungkin kesalahan author, mungkin kesalahan editor, itu ada nama-nama tersendiri. Nanti kita akan membuat kayak semacam berita atau layangan di dalam sebuah OJS-nya. Nah, nanti di sini kalau di OJS 2 Bapak Ibu ada author, proofreader, ada layouter. Nah, di sini nanti di request saja. Dan kalau yang di OJS 3 kayak gini, ini tampilan kurang lebih sama. Dan ini yang terakhir, yaitu kita akan menjadwalkan penerbitan Bapak Ibu. Nah, kalau di OJS 2 schedule-nya, jadwalnya kita tinggal buatkan. Terus sebenarnya kita harus buat isu dulu terlebih dahulu, volume berapa, isu berapa, kayak gini Bapak Ibu, create isu dulu. Ini dilakukan oleh editornya ya, biasanya oleh editor dibuatkan, sudah itu kita pilih, nanti kita record. Nah, kemudian tanggal publish-nya kapan, misalnya Agustus akhir kita terbitkan. Kita bisa ngecek lagi di sini penomorannya nanti ya Bapak Ibu. Sudah selesai. Nah, kemudian nanti sudah selesai tadi kita sudah klik record. Nah, dia akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan memberikan halamannya, page-nya. Kalau di OJS 2 itu page-nya ada 1 sampai 5 gini kan dituliskan di table of content-nya. Kemudian kalau di OJS 3 itu dia bisa kasih nomor pada di daerah publikasi, dia bentuknya dia agak miring ya. Ya, jadi kayak gitu Bapak Ibu, tinggal nanti di tag sesuai yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, tinggal kita sesuaikan aja, kita edit di bagian yang mau di itu, nanti kita ganti, tinggal geser aja ke atas. Ini sama ya Bapak Ibu, tinggal di bagian edit di filter issue. Nah, yang terakhir inilah catatan pentingnya Bapak Ibu ya, harus memperhatikan MS Scope. Jadi penulis itu harus memperhatikan MS Scope, template dan kutipan naskah. Kemudian harus men-screening naskah secara cermat sebelum naskah diproses. Nah, ini editor bagian naskah, double blind mengingatkan review. Nah, jadi jangan lupa selalu diingatkan by WA, ya, by email, misalnya nggak ada nomor WA, email, telepon, ya gitu. Editor ngecek ulang, diarchive volume issue, takut salah. Kemudian editor in chief harus bijaksana dalam mengambil keputusan naskah. Dan yang terakhir, pengelola jurnal harus aktif mempromosikan terbitan jurnalnya dalam berbagai kegiatan ilmiah atau medsos, misalnya call for paper. Jadi biar banyak yang submit artikel ya ke jurnal Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ibrar, ilmunya daging. Ya, Bapak Ibu masih semangat? Ya, oke. Okay. Mungkin kayaknya agak boringnya karena terlalu panjang prosesnya. Tidak, Pak. Saya yakin ini semua pengelola jurnal yang hebat masih bertahan sampai jam segini. Silakan yang mungkin mau mengajukan pertanyaan. Wah. Ya, silakan. Yang mau mengajukan pertanyaan. Halo. Ya, silakan. Ini kan sekarang teman-teman menggunakan OJS 2. Kalau mau migrasi ke OJS 3, akan bisa langsung menggunakan OJS 3.
atau gimana prosesnya? Bisa diulangi lagi Pak pertanyaan, soalnya saya nggak kedengeran. Kurang jelas. Okay. Pak Agustiawan, mohon maaf, bisa diperjelas. Jadi kan tempat saya itu kan menggunakan OJS 2. Oke. Okay. Iya, OJS 2, iya. Terus kalau mau migrasi ke OJS 3, itu caranya gimana? Apakah bisa langsung mengambil data yang di OJS 2 di alihkan ke OJS 3 atau gimana? Ini juga ada yang gimana? Oh, kalau masalah, ini mengenai migrasi ya Bapak? Mengenai migrasi ini ya, kadang-kadang kalau yang kami pelajari di apa namanya itu tidak dianjurkan sebenarnya sih, tapi kalau kita ingin membuat baru yang OJS 3 mungkin kebanyakan ya banyak-banyak yang nggak berhasil gitu kalau migrasi rata-rata dari OJS 2 ke OJS 3 gitu ya Bapak. Mungkin kita bisa mengulangnya, mungkin install ulang, mungkin lebih tepatnya itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Ardian kalau masalah proses migrasi itu bagaimana. Karena yang saya ketahui dari OJS 2 ke 3 itu memang ada fitur-fitur yang nggak cocok gitu Bapak. Jadi dari OJS 2 kita langsung upgrade ke OJS 3. Kadang-kadang ada fitur yang nggak cocok. Misalnya kita harus perlu bantuan tim IT. Ya. Memang kita harus perlu bantuan tim IT karena kita harus ya meng-backup terlebih dahulu. Jadi data-data kita backup terlebih dahulu, kemudian kita nanti install OJS 3. Udah install OJS 3 mungkin nanti kita akan memasukkan dari hasil dari database yang telah di save itu agar nanti tidak kehilangan. Karena kebanyakan belum ada yang, mungkin ada sih sebagian yang berhasil, tapi rata-rata masih belum ada yang berani dari OJS 2 ke OJS 3. Karena sebenarnya OJS 2 dan OJS 3 itu sama Bapak Ibu, maksudnya kegunaannya sama, cuman yang membedakan versi sama tampilannya saja. Yes. Gitu ya. Bedakan versi sama tampilan saja, kemudian kalau OJS 3 itu lebih, misalnya dia lebih ke marketingnya lebih banyak, jadi tidak hanya kalau yang di OJS 2 itu kan cuman yang di role-nya itu, cuman ada editor, section editor, journal manager, kemudian ada author, terus ada reviewer. Kalau di OJS 3 itu nanti di role-nya itu misalnya ada, copy editor, terus ada marketing apa gitu, terus ada lagi, pokoknya banyak gitu. Fiturnya yang di situ aja perbedaannya, tapi yang sering digunakan yang tadi itu, yang di OJS 2 itu, sama saja sebenarnya. Oke, jadi kalau saya tidak merekomendasi ke OJS 3, tapi saya cuma menyarankan Bapak tingkatkan aja dulu di OJS 2, karena banyak juga OJS 2 yang setelah bagus. Scopus, tapi tampilannya juga bagus. Mungkin Bapak bisa ngecek tadi yang saya tampilkan itu punya Becerek ya, itu punya Prof. Istiadi, ya, biasanya. Becerek itu tampilannya bagus ya, bulletin chemical and chemistry apa gitu ya, Becerek punya Undip ya biasanya. Itu tampilannya bagus. Jadi tidak ada masalah antara OJS 2 dan OJS 3. Semuanya sama, cuman yang perlu mungkin di-upgrade mungkin versinya. Kalau OJS 2 versi 2 harus ditingkatkan lagi. Karena versi lama mungkin ada kekurangannya. Nah, itu lebih aman 2 ke 2. 3 ke 3 gitu. Kalau 2 ke 3 itu kayaknya lebih repot. Mungkin Pak Ardian mungkin bisa bantu untuk menjawab kalau yang ini. Oke. Terima baik. Kasih. Gimana Pak Agustiawan? Sudah bisa? Oke. Ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Atau Bapak Ibu sudah mulai pusing mengelola jurnal, ya begitulah memang kalau pengelola jurnal memang pusing Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan Bapak kalau ingin bertanya. Silakan Pak Aros. Ya, saya bertanya sesederhana sih pertanyaan saya itu, apakah manajemen jurnal itu Pak Ibrar mulai dari desain cover sampai ke isinya itu mempengaruhi nilai akreditasi nanti Bapak? Oh gitu itu ya. Saja. Okay. Sebenarnya kalau Bapak atau Ibu pernah baca buku tentang pedoman akreditasi, itu beberapa item yang dinilai, misalnya ukuran kertas. Nah, kalau ukuran kertas itu biasanya dianjurkan itu A4, ada poinnya tersendiri Bapak. Bapak Ibu, misalnya A4. Kalau misalnya tentang cover, ya cover harus sesuai dengan jurnal, nama jurnalnya harus sesuai. Nanti di covernya mungkin nggak sesuai gitu kan.
itu harus sesuai. Kayak rumpun ilmunya kalau lebih tinggi misalnya lebih ke spesifik. Nah, kayak gitu. Kalau masalah yang lainnya sih kayak daftar isi, kayaknya nggak berpengaruh kalau dalam sistem yang online. Yang penting tadi yang terutama itu dia manajemennya, proses editorialnya bagus. Karena penilaian itu, Pak, ada penilaian substansi, ada penilaian manajemen. Ya, mungkin ada di sini ada asesor kali ya. Mungkin ada yang jadi asesor. Jadi ada penilaian tentang manajemen sama penilaian substansi. Dan yang paling tinggi itu adalah penilaian substansinya, Bapak. Ya. Itu yang lebih ditekankan. Kalau manajemen itu mungkin nanti harus misalnya di situ diwajibkan kita ada ISSN-nya ya. Gitu. ISSN-nya kemudian dalam tampilan di jurnalnya itu ya, misalnya ada penjelasan deskripsinya, publisher-nya jelas, misalnya publisher-nya jelas itu misalnya institusinya disebutkan di situ. Jadi harus sama dengan yang terdata di LIPI. Misalnya kita ngetik di LIPI itu terbitannya misalnya Borneo. Terus kan di Bapak di OJS, nanti yang terbitkannya Poltekkes. Nanti kan enggak jelas gitu kan. Enggak sama gitu. Nyambung. Misalnya kalau Bapak mengajukan itu harus jelas dari awal. Misalnya pengelolanya Borneo, Borneo itu adalah Poltekkes misalnya gitu. Ya. Jadi harus jelas nama pengelolanya, misalnya pengelolanya jurusan ini atau fakultas ini, tapi yang nerbitkan itu dari Poltekkes gitu. Karena kan misalnya dia menggunakan DOI, dia kan satu rumpun. Misalnya kita menggunakan DOI, DOI itu kan Digital Object Identifier, jadi bisa digunakan oleh satu fakultas atau satu semua fakultas atau satu jurusan dalam satu penerbit, itu misalnya penerbitnya Poltekkes gitu. Jadi yang perlu ditekankan dalam sebuah akreditasi yang perlu Bapak siapkan itu mungkin lebih siapnya ya. Ya, tadi yang dikatakan Pak Ardian itu lebih ke EISN-nya, kemudian lebih ke DOI-nya, sekarang wajib kan, wajib DOI. Ya, ya kemudian artikelnya tidak kurang dari 5 artikel dalam satu terbitan ya. Dalam kurun 2 tahun terakhir, jadi tidak boleh misalnya terbitnya dalam 1 tahun 4 langsung mengajukan akreditasi, tidak boleh. Ya, tidak bisa gitu. Mungkin akan langsung ditolak, di reject sama Arjuna. Jadi dia harus 2 tahun. Kemudian dia, kalau yang di bagian dalamnya nanti itu biasanya ditanyakan tentang editornya siapa, ya, gitu. Nanti ditanyakan reviewernya siapa, ditanyakan di situ. Nanti kita biasanya upload nama reviewer atau nama editor, kemudian gitu. Nanti mungkin kita akan dimintai password sama username untuk login sebagai editor, gitu. Ya, di situ juga akan diminta biasanya dalam proses-prosesnya. Nah, yang tertera kayak statistik, nah itu wajib biasanya Bapak, statistik, ya, visitor statistik. Nah, di situ biasanya diwajibkan visitor statistik, kemudian nanti ada OAI, terus ada nanti di situ juga dijelaskan tentang misalnya, apa namanya ini ya, sampai saya, jadi, pokoknya harus jelas aja sih ada dari etika publikasinya gitu, etika publikasinya gimana, proses reviewnya gimana, itu URL-nya harus memang udah harus disiapkan. Kemudian terindeksnya apa? Karena pengindeks ini yang ternilai itu kan ada penilai yang sedang, ringan maupun tinggi. Ya, nanti itu ada poin tertentunya juga. Misalnya Bapak udah terindeks DOAJ ya gitu kan. DOAJ itu kan dalam lingkup sedang. Kalau yang paling terbawah sendiri itu kan ada namanya misalnya Google Scholar gitu kan dan lain-lain itu kerabatnya. Nah, di Google Scholar mungkin kan kita dalam 1-5 menit mungkin kita daftar udah langsung itu ya, udah kita punya akunnya atau udah punya akun jurnalnya gitu. Tapi kan terindeksnya biasa kita menunggu beberapa hari baru dia bisa terindeks dengan Google Scholar langsung otomatis. Tapi kalau semua menggunakan OJS biasanya sudah otomatis. Mungkin kalau enggak ada gangguan nanti bisa konsultasi lagi gitu kan biasanya. Kalau ada gangguan misalnya kok lama diindeks oleh oleh Google Scholar, mungkin nanti ada pengaturan lain di luar itu gitu. Begitu Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Pram. Mungkin Pak Ardian bisa ditambahkan mengenai tadi Pak tentang migrasi OJS 2 ke OJS 3. OJS 2 ke OJS 3. Pak Ardian ya, masih bersama kita? Masih itu. Masih yes, Pak Ardian. Masih. Oke, siap Pak Ardian.
Ya, pertanyaan tadi itu sama seperti pertanyaan ke saya tadi kan. Saya sendiri secara pribadi belum pernah mencoba, tapi kalau mendengar banyak keluhan memang ketika migrasi dari OJS 2 ke OJS 3 itu sering terjadi banyak error, data error, yeah, sehingga menyebabkan ini. Tapi kalau IT-nya kan hanya orang IT yang paham. Nah, sedangkan saya bukan orang IT. Betul. Saya sarjana teknik pendidikan bahasa. Saya sarjana teknik bahasa, bukan sarjana teknik informatika. Jadi tidak paham tentang apa namanya, tentang bahasa pemrograman, hanya bahasa manusia. Coba saja dikomunikasikan dengan pihak IT-nya, mungkin lebih mengerti. Jadi sebenarnya ya tidak menganjurkan harus OJS 3 gitu, tapi mungkin dengan versi-versi OJS 2 yang terbaru ya gitu sebenarnya gitu kan Pak. Jadi karena mungkin ada penambahan ya, fitur baru lagi di OJS 2, misalnya OJS 2 4.7.1 pembaruan lagi 2.8 gitu. Dan kayak gitu. Baik, okay. Oke. Okay. Terima kasih Pak Ibrar. Satu pertanyaan lagi, kita masih ada waktu. Semakin seru ini. Ilmunya daging nih. Yang ingin bertanya silakan. Ya. Kok ini kayaknya di chat ini ada kayaknya ini Bapak. Ya. Pertanyaan Desta, Bu Desta. Dan materi Pak Ibrar sekarang akan membahas tentang topik review. Oh, bukan. Ini tadi banyak peserta yang keluar terus mau masuk lagi nggak bisa. Ya memang etikanya begitu kan. Harus sampai selesai. Bersyukurlah Bapak Ibrar. Ya, jangan keluar masuk. Ya. Kami sangat berterima kasih dengan peserta yang standby yang setia dari awal sampai akhir. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Dari Nias sih tidak ada, dari Nias Barat tidak ada, tinggal eksekusi aja materi yang disampaikan oleh narasumber. Ya. Oke. Okay. Bu Desna? Okay. Ya, siapa Aryan? Saya anu sedikit, ambil sedikit. Tadi ada beberapa teman bertanya tentang apa namanya, tentang materi. Sudah saya share di chat. Itu saya sudah bagikan materi untuk kegiatan webinar di sini. Oke. Okay. Bisa diakses di https://bit.ly/materi-web-ntt-ntt-nya kapital semua. Oke, okay. Baik. Terima kasih. Pasti akan menyusul Pak Ibrar. Banyak yang request Pak. Request apa ini? Request materi. Buatkan kok. Oke, okay, ada yang ditanyakan kembali? Mungkin harapan ya Pak Iqbal. Iya. Mungkin harapan apa ya? Bagus sekali memang acara kita hari ini. Oh, peserta juga kerja dengan laptop ya. Tapi itu lama, workshop series namanya nanti. Iya. Atau nanti ada mau nambahan misalkan mau materinya apa untuk misalnya kegiatan ya, selanjutnya benar. Mungkin bisa nanti akan kami fasilitasi gitu ya mungkin ya Pak Ardian. Ya mungkin materinya mau tentang ya, bisa. Kita mungkin tentang indeksasi, mungkin Bapak Ibu belum mengenal indeksasi itu apa aja, itu mungkin bisa nanti tentang manajemen gimana nanti pengajuan dari akreditasi. Jadi tidak seperti dulu lagi, kalau dulu kala itu kayaknya dari 2016 ke bawah itu ya, zaman bahula itu kita harus mengirimkan berkas ke pusat gitu, bawa teng-teng-teng dari NTT mungkin kan, dibawa ke Jakarta, tahu-tahu di sana tidak lulus, akreditasi okay. Cuma 2, 1 dan 2 gitu kan. Nilai baik. Tinggi. Ada nah, yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Denny, Pak Edo Delvion. Silakan. Oke, baik. Selamat siang. Oke. Okay. Saya ingin bertanya. Ini kan saya kan sekarang di posisinya kan di layar editor ya, Pak. Iya. Oke. Okay. Pada saat waktu itu ini di saat merubah tampilan dari jurnal itu
ini flag counternya itu tuh reset, jadi kembali ke nol. Padahal sebelumnya itu kan sudah ada dari beberapa negara itu, ya sudah jumlahnya sudah banyak, tapi pada saat merubah tampilan itu flag counternya itu direset, reset otomatis. Tidak tahu ini masalahnya karena gitu. Saya ingin bertanya, kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Ya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, silakan Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Siapa tadi ya, Pak Edo? Pak Edo. Ya, Pak Edo. Jadi sebenarnya kalau yang saya ketahui gini ya, Pak, kalau mengenai flag counter itu kayaknya nggak diperhatikan deh, Pak, kalau di penilaian akreditasi. Kalau flag counter biasa rata-rata kawan itu cuman sebagai plan sih kalau di situ. Kalau yang sering kami gunakan itu biasanya ada beberapa itu namanya start counter. Nah, kalau start counter itu karena terhitungnya dinilainya jadi unit visit. Jadi kunjungan perharinya itu berapa? Nah, di situ. Nah, kalau flag counter itu sebenarnya untuk tampilan di pinggir, Bapak negara. Tinggal caranya, solusinya gimana? Tinggal Bapak itu aja, tinggal Bapak klik lagi start counter, Bapak daftar lagi, tinggal masukkan email, nanti ambil HTML-nya, terus Bapak copy paste masuk ke general manager di bagian footer. Klik aja di situ. Kalau mau taruh di situ, kalau mau taruh di sidebar juga boleh, di bagian nanti di mana itu namanya tuh? Di bagian tadi custom block, di block manajernya itu nanti tinggal taruh di sidebar, juga boleh taruh di situ. Nanti tergantung Bapak mau naruhnya flag counternya di mana letaknya gitu. Nanti kita bisa ubah, misalnya mau taruh di kiri, kanan itu bisa. Nanti melalui navigasi menu juga bisa. Nah, jadi begitu Bapak. Jadi kayaknya kalau flag counter ya terhitungnya tidak dihitung gitu kayaknya, Pak. Kalau biasanya yang dihitung itu biasanya dari start counter, kalau enggak his start biasanya. Start counter sama his start. Karena saya juga dulu pernah menggunakan flag counter. Sebenarnya apa sih fungsinya flag counter? Jadi kan untuk mengetahui negara mana sih sebenarnya yang telah berkunjung tempat kita, cuma nengok-nengok doang terus pergi gitu loh. Biasanya kan gitu. Kalau start counter itu kan lebih jelas biasanya. Kunjungan per bulan sekian, kunjungan per tahun sekian, kunjungan per harinya sekian. Jadi di situ biasa penilaiannya yang ada. Jadi saya rekomendasi untuk menggunakan start counter gitu. Baik, baik. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibrar. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Boleh tanya lagi? Oke, silakan Pak Agus Tiawan. Tempat kami itu pernah ini apa di aksi tadi itu kan terbuka kolom bagian komen ya untuk pembaca. Nah, ternyata di situ dimanfaatkan oleh nggak tahu orang-orang yang biasa bermain di IT sehingga bisa kami itu nambah membernya, member author statusnya itu banyak sekali, bisa ribuan. Nah, kami itu membersihkannya kesulitan karena saking banyaknya. Nah, itu apakah ada solusi untuk membersihkan bisa cepat dalam waktu berapa menit atau sekali klik gitu. Oke, sudah ada, terima kasih. Ya, mungkin bisa diulangi Mbak pertanyaannya, Mbak. Ada penambahan author ya Pak Agustiawan? Ya, dari yang awalnya cuma dua. Author. Jadi awalnya itu kasusnya itu di artikel itu ada bagian komen ya. Ya. Komen artikel itu, nah itu kebuka sama pengelola jurnalnya. Uh-huh. Nah, terus efeknya itu ada yang memanfaatkan di situ atau yang bisa menambah pengarang baru. Pengarang yang banyak sekali, jadi kayak member sebagai author. Tapi jumlahnya ribuan. Oh, itu kayaknya kasus langka ya, Pak? Iya, kami server kami sempat down karena nggak tahu kayak apa ya, di spam ya. Ya misalnya kita bermain blog itu ada yang komentar macam-macam di sana. Nah, itu bisa masuknya mendaftar sebagai member author. Kami kebanjiran author dengan akun-akun abal-abal yang kayaknya udah keluar ya.
Sehingga sampai sekarang setelah ditutup di bagian komentarnya itu, kita tidak bisa bersihkan ini, misalnya akun itu karena terlalu banyak ribuannya. Nah, mungkin ada yang bisa, ada yang mengalami seperti itu, mungkin bisa sharing di sini ya. Oke, itu aja. Jadi security-nya punya Bapak jadi terganggu ya. Iya, kayaknya tembus tuh. Kayaknya ya, awalnya cuma itu karena kita ada yang salah satu jurnal. Saya kan mengelola semua jurnal di kampus. Terus oh iya, multiple jurnal ya, Pak. Jurnal itu membuka yang bagian komen itu, komentar dari pembaca itu ada bagian-bagian yang bisa ditulis di situ mengomentari artikel tersebut. Kami menggunakan OJS 2. OJS 2, ya. Iya. Nah, okay. Tadi Pak siapa yang bertanya ya namanya? Pak Agustiawan. Oh iya, Pak Agus. Ya, Pak Agustiawan. Jadi mungkin saya akan menjawabnya ya, Pak. Mungkin kalau masalah tentang security itu yang perlu diperkuat sebenarnya, yaitu pada bagian tim IT yang memegang administratornya, Pak. Karena OJS ini ternyata kayaknya untuk yang sekarang ini memang rawan, rawan untuk dibobol gitu Pak sebenarnya. Karena dia apa ya sifatnya kayak open source, jadi security-nya itu memang perlu dijaga oleh tim IT. Karena kalau di tempat kami itu memang tim IT selalu mengamankan dengan pasti tiap minggu biasanya upgrade kembali, kemudian database-nya misalnya nanti harus di-upload kembali gitu, database-nya diambil. Jadi setiap misalnya per minggu, per hari itu harus memang dijaga database-nya. Jadi kemungkinan nanti kalau kita tidak bisa tidak menyelamatkan, ada file terakhir yang bisa nanti ditampilkan kembali gitu maksudnya, Pak. Jadi memang itu tugasnya IT untuk mengamankan database. Gitu. Mengamankan data. Nah kemudian untuk author yang banyak, kalau Bapak sebagai journal manager ya, mungkin Bapak itu bisa klik di bagian author di perannya itu kan ada Bapak yang di paling bawah itu. Dibatasi. Ya dia di bagian role-nya itu Bapak. Kalau Bapak masuk sebagai journal manager, di situ ada role-nya ya Bapak. Nanti Bapak tinggal hapusin semua penulis yang memang nggak berkontribusi. Atau artikel Bapak ini udah berapa tahun ya? Jurnalnya? Jurnalnya sudah lama sih, sudah dari tahun... Oh, sudah lama ya. 2000... Ya mungkin... Apa ya? Sudah. Jadi kemungkinan itu Pak, dia membutuhkan kayak penambahan RAM atau apa gitu biasanya kan. Mungkin udah kepenuhan, jadi kita tidak bisa lagi prosesnya. Mungkin kita perlu penambahan karena file setiap file itu kan pasti masuk Pak. Misalnya kita memasukkan artikel, filenya harus misalnya Microsoft Word, ukurannya sekian KB. Tiap kali itu kan pasti bertambah terus sampai banyak mungkin kepenuhan. Mungkin kita perlu menambahkan itunya lagi keperluannya RAM-nya lagi berapa gitu. Jadi gitu Bapak. Mungkin bisa dibantu Mas Ardian ya untuk masalah ini. Ada Mas Ardian ya? Pak Ardian, are you okay? Oke, saya mau mantau terus kok. Iya, sip. Siap, Ardian. Mungkin bisa ditambahin Pak, security-nya kurang, bisa jebol ya, itu. Kalau saya ya itu tadi sama seperti Mas Ibrar, kalau itu tadi user banyak ya, banyak masuk. Iya, author ya, kan. Ya, IT. Ya. Kemarin saya sempat ada juga dari tim IT RJI itu sempat memberikan tips, kalau tidak salah di mana sih, di forum kah atau di mana, itu saya lupa ingat. Itu ada settingan juga biar yang dikirimkan ke OJS itu bukan selain dokumen yang memang harus diterima oleh jurnal gitu, misalnya dalam bentuk format Word, dalam bentuk apa gitu. Jangan yang dia kirimkan nanti bentuknya exe atau apa gitu ya. Yang bisa saja ketika kita klik ternyata itu adalah malware atau apa begitu ya, sehingga ketika diklik bisa saja mati. Ada pengalaman kawan yang ketika kebobol itu dia submission diklik naskah yang dikirimkan oleh autornya, tiba-tiba itu langsung membuat jurnalnya mati.
nggak bisa diapa-apakan, bisa ditakatik. Padahal jurnal sudah lama, sudah tahunan. Gitu. Nah, jadi tim IT-nya yang harus paham untuk menjaga itu. Hal security, sekali lagi untuk hal-hal teknis seperti itu, saya tidak bisa banyak membantu karena saya sendiri tidak paham tentang IT sama sekali. Gitu. Jadi, ya, kayaknya tim IT harus diajak oprek-oprek itu, Pak. Beliau sediakan harus, kopi. Harus gitu, IT yang paham tentang itu bagaimana menyikapi, melawan hacker-hacker. Dan iya, hacker. Karena memang, apa ya, Pak? Memang perlu juga sih, misalnya database itu di, apa namanya? Di, apa namanya, Pak? Kalau Pardi? Di face. Ah, di face-nya. Jadi memang harus di, apa namanya, dijaga benar gitu, Pak. Jadi kekuatan itu tergantung dari administrator. Administrator itu kan biasanya tim IT itu biasanya menjaga di servernya. Kecuali Bapak mungkin nyewa hosting di luar atau gimana, Pak? Hosting kampus atau hosting luar? Kami ada ini sih. Kebetulan tim IT-nya ada, cuma secara kita punya server sendiri juga. Ya. Oh, ada server sendiri. Ya, kemungkinan ya, itu, Pak. Memang. Memang itu masalah utamanya, Pak. Jadi security-nya. Jadi kalau enggak, Bapak nanti mungkin bisa kunjung ke laman RJI, di situ Bapak daftar dulu, udah register, nanti Bapak masuk ke bagian dalam, itu nanti biasanya ada pembahasan mengenai gimana cara mengamankan dari hacker-hacker, biasanya dijelaskan juga sih, Pak, di dalam situ. Untuk saat ini sih tempat kami sudah diamankan, dalam artinya sudah kita benar itu menghapus yang sudah masuk, member-member yang outer sudah terlalu banyak itu yang kita. Nanti kalau member-member terlalu banyak, Bapak bisa hapus saja, Pak, di bagian di jurnal manajernya itu, Pak, di jurnal manajer pada bagian outer Bapak hapus saja, klik nanti Bapak hapus satu-satu. Okay. Ada berapa banyak gitu di rule-nya, kan ada itu, Pak, di rule pada bagian bawah di OJS 2, kemudian nanti ada di jurnal manager, misalnya jurnal itu yang terlalu banyak penulisnya Bapak mungkin bisa hapus. Yang terpenting yang Bapak hapus itu bukan orang yang mengirimkan artikel di situ, ya, Bapak. Itu aja sih, Pak. Mm-hmm. Nah, nanti takutnya nanti kena hapus juga orang ngirimkan artikel, bingung juga nanti orangnya. Nah itulah, jadi sudah campur aduk semuanya. Iya. Karena ribuan akun masuk di sana, nah merupakannya itu yang susah. Iya, jadi Bapak memang harus kerja ekstra itu, Pak. Kerja ekstra harus memilah siapa penulisnya yang benar, mana yang ini cuman apa main-main di dalam. Iya. Ya udah, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agustian dan Pak Ibra dan Pak Ardian. 3 menit lagi menuju jam 1. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih para peserta webinar RJI NTT. Kami ucapkan terima kasih banyak telah setia selama 3 jam dari jam 10 sampai jam 1 WITA. Teristimewa pada 2 narasumber kita, ada yang siap-siap untuk melayani, mohon izin terdahulu. Iya, sudah saya balas juga, jadi kontak narasumber ada di materinya, jadi bisa dihubungi langsung. Ada, tinggal dikontak aja di situ. Ya, dan juga terima kasih pada RJI Pusat, link sertifikat telah tersedia di kolom chat, silakan Bapak Ibu akses ke sana. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam pelayanan kami. Sampai jumpa di acara webinar berikut. Terima kasih untuk saudara-saudara sebangsa tanah air dari Nias, dari Gorontalo, dari Kolaka, kasih, dari Universitas Tidar, dari Cirebon, dari seluruh NTT. Terima kasih. Akhirnya kita bisa bersapa hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk RJI Pusat dan RJI NTT untuk kepercayaannya kepada saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sudah membantu. Sampai ketemu kami lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya, siap.